filosofi ya kemarin. Amma ba'ad. Pertemuan kemarin kita telah menjelaskan ad-dalalah atau ad-dulalah atau ad-dulalah. Kita telah menjelaskan bahwa al-kuliyatul khams adalah ma'ani. Dan memang pembahasan mana tepat adalah pembahasan dalam ranah ma'ani sejatinya. Akan tapi kita membutuhkan dalam ifadah wal istifadah, membutuhkan sesuatu yang mewakili makna tersebut. Kemudian kita mencari-cari, ternyata di antara dal alal ma'ani ada banyak hal. Ada lafad, ada al-lab, ada as-saut umuman, ada al-harakah, ada sukut, ada isyarah, ada kitabah, dan ada yang lain-lainnya. Kalau kita mencarinya, maka kita akan menemukan banyak dal ala al-ma'ani. Akan tetapi ketika kita melihat semuanya itu, selain al-lafad sangat terbatas. Selain al-lafad, kita terbatas untuk menggunakannya. Kemudian di antara al-lafad juga, makanya kita membaginya menjadi al-lafad dengan ghairul lafad. Karena tidak peduli ghairul lafad itu apa saja. Karena yang intinya yang akan kita pakai adalah al-lafad. Mungkin kalau seandainya ternyata yang kita pakai adalah al-kitabah, maka dalalah akan menjadi dua. Bil-kitabah wa ghairul kitabah. Kalau seandainya yang akan kita gunakan adalah isyarah misalnya, maka kita akan mengatakan dalalah bi isyarah dan dalalah bi ghairil isyarah. Tapi kita menemukan bahwa yang paling gampang di antara ad-dal adalah al-lafz, sehingga kita memilih al-lafz. Tapi al-lafz pun tidak sembarangan, karena al-lafz yadullu ala ma'nan bi asbabin mukhtalifah. Yang pertama sebabnya adalah ditaba, yang kedua bil aql, dan yang ketiga bil wada. Dua pertama sulit juga kita gunakan, karena bil taba tidak bisa kita membuat suatu lafaz menunjukkan kepada makna tertentu, sehingga terbatas. Kemudian yang bil aql juga sangat terbatas. Yang kita bisa menggunakannya dalam berbagai ranah, menjelaskan tentang maujud, menjelaskan tentang ma'dum, menjelaskan yang kecil, menjelaskan yang besar, menjelaskan yang jauh, yang dekat, menjelaskan berbagai hal. Di antara ad-dal adalah al-lafad yang ia dulu bisa babi al-wad'. Maka dari itu, maka ad-dal alladhi yadullu bisa babi al-wad' huwa al-mukhtar. Hanya dikatakan wal mukhtar min hadhihi al aqsam huwa ad dalalah alladhi al-wad'iyyah, sehingga kita tertuntut untuk membahas ad dalalah dan al-lafaz dan ad dalalah. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya, masih dalam pembahasan ad-dalalah. Wa dalalah tadi yang kita pilih adalah dalam dalam mantik bisa bil wad'i wad'iyyah. Kemudian ternyata ad-dalalah al-lafdhiyyah al-wad'iyyah, lafad itu yadullu ala makna ternyata ada tiga bentuk, ada tiga macam. Bil mutabaqa bit adhammun bil mutabaqa bit adhammun bil iltizam. Ini namanya apa? Sambosa. Sambosa. Tadi bahannya apa sih? Gulas. Gulas. Gulas dan sayuran tertentu. Sayuran tertentu. Nah.
Ketika dikatakan sambosa, maka akal kita ketika memahami sambosa, kemudian kita memahami gulas-gulas dan sayuran tertentu yang dibuat dengan cara tertentu, itu berarti kita memahami sesuai wadahnya. Sesuai wadahnya. Ketika kita memahami sesuai makna al-maudu' lahu lihadal lafad sambosa, maka namanya dalalah mutabaqah. Dalalah mutabaqah atau dalalah mutabaqiyah. Ketika kita memahami memahami sesuai dengan makna al-maudu'nya. Ini Allah. Jadi kita melihat ada makna. Makna di sini maksudnya madlulnya. Kita melihat ada sebuah makanan yang terkumpul dari gulas dan sayuran tertentu. Itu adalah maknanya. Kemudian dikasih nama apa? Sambosa. Sambosa untuk menunjukkan pada makna tadi yang barang tertentu tadi. Barang yang wujudnya seperti tadi. Oke, sambosa menunjukkan makna ke situ. Ketika dikatakan sambosa dan yang difahami adalah makna itu seutuhnya, maka berarti dalalahnya adalah dalalah mutabaqiyah. Dalalah mutabaqiyah. Tapi kalau dikatakan sambosa tapi difahaminya salah satu dari bagiannya, misalnya kita mau buat sambosa nih, oh berarti kita harus beli sayuran dong. Kita besok mau buat apa misalnya untuk acara? Besok mau buat apa untuk acara? Jajan apa? Sambosa. Kemudian misalnya Susi langsung kepikiran, oh berarti langsung kita harus beli kentang dong, harus beli wortel, harus beli sayuran-sayuran. Berarti pemahaman Susi terhadap sambosa ketika dikatakan sambosa, dia memahami sayuran, berarti itu adalah dalalah bitabamun. Pemahamannya benar, tapi dalalahnya berbeda dengan dalalah yang pertama. Kalau dalalah pertama namanya tabaqo, kalau dalalah yang kedua ini tadomun. Karena itu adalah sebagian dari makna al-maudu'lah. Sebagian makna dari al-maudu'. Kemudian ketika difahami berarti ada sayuran. Kalau difahami sayuran berarti kemudian kita bisa memahami apa? Bisa memahami bahwa dia itu enggak harus. Dia pernah tertanam gitu. Dia pernah tertanam. Dia pernah nempel di tanah misalnya. Dia pernah nempel di tanah. Karena tadi kepikirannya sayuran yang berupa kentang gitu ya. Kentang tumbuhnya di tanah atau bukan? Iya. Pasti di tanah gitu ya. Kemudian dia kepikiran bahwa sayuran tersebut itu pernah nempel di tanah. Kemudian memahami, oh berarti tanah. Memahami ladang. Ketika dikatakan sambosa, kemudian arahnya adalah ke ladang. Jauh. Ladang itu termasuk juz'un dari makna sambosa atau bukan? Bukan. Termasuk kemudian seluruh dari makna sambosa atau bukan? Bukan juga. Dia difahami atau tidak dari kata-kata sambosa? Tidak. Difahami tapi secara jauh. Pun nanti kebetulan di sini difahaminya itu tidak selalu. Difahaminya tidak selalu karena kita bisa membayangkan adanya buah kentang yang tumbuh di air misalnya. Buah kentang yang tumbuh di selain tanah. Misalnya kita membuat buah kentang itu tumbuh di bahan-bahan organik dan itu bukan tanah. Bahan-bahan yang yang sudah dibuat itu. Misalnya pupuk gitu. Pupuk bukan tanah kan? Nah, pupuk itu adalah kotoran-kotoran apa gitu ya. Kemudian tumbuhnya di situ. Tumbuhnya di situ. Berarti itu saat itu dia ya dulu ala tanah, akan tapi tidak selalu. Karena wajarnya itu sampai sekarang ini, sampai detik ini tadi kentang itu ditanamnya di tanah. Tanah sekarang. Tapi mungkin untuk tidak ditanam di tanah. Mungkin untuk tidak. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Tapi ala kulli hal dia ya dulu bilil tizam. Yadul bilil tizam. Akan tapi nanti makna iltizam yang di sini khusus yang contoh ini itu adalah iltizam yang tidak digunakan di dalam mantik. Nanti apa yang digunakan akan kita masuk pembahasannya.
Oke, okay. Ini adalah gambaran suatu lafadz itu yadulu ala ma'ani. Jadi satu kata itu yadulu ala ma'ani biturukin mukhtalifah. Ada yang biturok mutabaq, biturik mutabaq, ada yang mutarik tabamun, ada biturik iltizam. Tapi sama lafadznya sama, menunjukkan makna yang beragam. Nah, makanya kita harus memperjelas nih, karena lafadz itu kan akan kita gunakan liyadulu ala makna. Nah, maka kita harus memperjelas bahwa lafadz itu ternyata yadulu ala ma'ani biturukin mukhtalifah. Nah, turuk mukhtalifah ini mana yang dipakai di dalam mantik? Nah, itu yang akan kita bahas. Turuk mukhtalifah ini mana yang akan dipakai di dalam mantik yang layak untuk dipakai di dalam mantik. Kenapa? Karena sekali lagi lafadz itu kita masukkan dalam pembahasan mantik bukan karena lafadznya, tapi karena dia dibutuhkan di dalam mantik. Dalam pembahasan Al-Kulliyatul Khams dan yang setelahnya. Itu adalah gambaran tentang anwa' ad-dalalah al-lafziyah al-wad'iyyah. Oke, dalalatul lafzi 'ala ma waqa'. Biasanya para ulama dalam kitab-kitab mantiknya mencontohkan yang dalalah yang bil mutabaqah dengan al-insan ya dulu 'ala al-hayawan an-naqih. Yang al-insan maknanya adalah hewan annau. Kemudian yang tabamun al-insan ya dulu ala hayawan saja atau natik saja. Kemudian biltizam makna insan kepada makna qabul bil ilm. Nah, ini pembahasan kalian tidak akan menggambarkannya kecuali kalian telah menjelaskan memahami hakikatnya manusia. Dan al-insan sama seperti gambaran tadi. Ketika saya memberikan contoh, ini namanya apa? Sambosa. Oke, sambosa ini bagiannya apa saja? Ternyata ada gulas, ada sayuran tertentu. Kalau gulasnya enggak ada, cuma sayuran tertentu itu namanya bukan sambosa. Kalau ada gulasnya saja, enggak ada sayurannya itu namanya bukan sambosa juga. Jadi sambosa itu adalah gabungan. Oh, kalau gabungan seperti itu berarti keduanya itu adalah sesuatu yang dzati bagi sambosa. Ketika dia hilang, maka hakikat sambosanya ikut hilang. Itu berarti namanya zat. Ketika juskunnya itu tadi hilang, maka akan ikut hilang. Beda dengan misalnya warna coklat misalnya. Warna coklat, sambosa selalu kita lihat warnanya coklat. Tapi kalau warnanya enggak coklat misalnya, apakah berarti kemudian bukan sambosa? Misalnya ada zat pewarnanya jadi hijau gitu ya. Biar warna wadeng itu kan sambosa. Bosan warnanya coklat mulu. Sambosa yang warnanya hijau. Nah, saat itu enggak ada warna coklatnya, warnanya hijau. Berarti namanya sambosa itu bukan. Ternyata tetap sambosa. Oh, berarti warna coklat terhadap terhadap sambosa itu bukan dzati. Dia adalah arodi. Dia kadang ada, kadang tidak ada. Oke, okay, kemudian kita melihat alam semesta ini. Melihat alam semesta ini, kita melihat hakikat. Kita bertanya, siapa sih kita ini? Siapa sih kita ini? Kemudian, apa sih yang membedakan kita dengan yang lainnya? Kemudian, kita itu tujuannya nanti kemana? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang manusia. Kemudian, salah satu ujung jawabannya adalah kita bahwa manusia adalah hayawanun natiq. Ada istilahnya, ini namanya syajarah tarha arborius atau dalam bahasa Inggrisnya porfirian tree atau dalam bahasa Indonesianya porfiri pohon porfiri. Nah, syajarah farforius atau porfirian tree atau pohon porfiri. Nah, apa itu? Itu adalah ya, yang sering kalian lihat seperti ini. Thank you.
pernah lihat bagiannya semacam ini? Pernah lihat. Ada yang belum pernah sama sekali? Belum pernah lihat sama sekali. Baru lihat ini. Siapa yang baru pertama kali lihat ini? Wih, banyak sudah pernah lihat semuanya. Jahat, biasa. Tapi ingat buat kayak gitu. Karena banyak atau karena tidak terlalu dibutuhkan, maka kita sebut dengan hoiru jisem. Karena ini sudah kita ayat, ada hayawan, ada nabat. Malah tulis nabat. Tidak perlu lagi ditulis hoiru hayawan. Karena sudah kita ayat nabat. Ini nanti akan kita kenal dengan al-jinsul a'la. Al-jinsul a'la nanti ada kita al-ajnas al-aliyah itu ada 10. Falasifah menyebutkan bahwa al-ajnas al-aliyah ada 10. Ini jauhar itu satu saja. Satu di antara 10. Jadi jauhar, kemudian jism itu semuanya sering kita lihat adalah satu di antara 10. Yang ada baitnya زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان متاكي بيده غصن لواه فالتوى فهذه عشر مقولة سوى زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متاكي Yadihi husnun lawahu faltawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini namanya adalah makulat adalah ashar. Zaiduk pawilu. Ini tidak akan kita jelaskan karena belum saatnya. Tapi yang pasti agar kalian tahu nanti arahnya kemana, bahwa jauh hari ini itu adalah salah satu di antara 10 ini. 10 yang disebut dengan al-maqulat al-ashar. Itu adalah al-ajnas al-aliyah. Karena kita akan menjelaskan hayawan natif tentang insan. Penjelasan tentang insan hayawan natif itu kalian nanti kalau cuma insan hayawan natif. Dan akal kalian nanti tidak akan berkembang. Maka saya kasih tahu bahwa insan hayawan natif untuk bisa mengetahui dengan lebih baik, kita tertuntut untuk membahas bahwa jauhar itu ada jism, ghairu jism, ada nami, ghairu nami, ada hayawan, ada nabat dengan urutan yang itu, kemudian baru masuk ke insan. Insan adalah hayawan yang natif. Nanti kita akan mencoba hakikat yang lainnya. Oke, dan jauhar itu adalah salah satu di antara al-ajnas al-aliyah, jins yang paling tinggi. Oke, Zaidut Bawilu al-Azraq. Zaitu Tawilul Azraq ibn Maliki. Zaitu Tawilul Azraq ibn Maliki. Mohon itu dapat. Fi baitihi bil amsi kana muttaki. Fi baitihi bil amsi kana muttaki. Biyadihi ghusnun. Lawahu faltawa. Biyadihi ghusnun. Lawahu faltawa. Kana muttaki. Biyadihi ghusnun. Lawahu faltawa. Fahadihi ashru makulatin suwa. Fah?
Fawadi ashru makulatin. Sayyidu tawilul azraqu numaliki fi baytihi bil amsika namuttaki biyadihi usnun lawa tufaltawa fahadihi ashru makulatin suwa. Berarti apa baharnya? Rajas. Sudah. Oke, jauhar ini adalah yang pertama, yang nomor satu. Jadi bahasakan dengan Zaidun. Zaidun. Zaidu Tawilu dan Zaidu dan Zaid. Sisanya adalah Al-Ahrad At-Tis'ah. Sisanya ini 9 sampai 10 2 sampai 10 itu 9 semuanya itu namanya Aradun. Ya, kalian sering dengar ada jauhar ada Arad gitu ya. Arad itu ada 9 macam. Sisanya mulai dari Tawil sampai akhir itu adalah Arad. Itu namanya syajarah farforius. Bahasa Indonesianya pohon porfiri. Orang tetangga saya menyebutnya porfirian tree. Tetangga jauh. Fosforius. Fosforius. Seingatnya ada al-insan, ada al-faros, ada al-timsah, sebut aja ad-dik, sebut aja kit, apa? Kirdun, sebut aja terus. Kit. Sudah tadi. Kit. Heimar. Heimar. Dan lain-lain. Nah, kalau jadi ketika di apa itu sholat, sholat adalah af'alun wa aqwalun. Oh berarti bukan termasuk jauhar. Dia termasuk arad. Af'alun wa aqwalun. Jauhar adalah maqama bi nafsihi. Dan arad adalah maqama bi ghairihi. Tapi nanti akan ada pembahasan khusus tentang definisi atau tentang hakikat jauhar dan arad. Bukan pembahasan kita. Jauh. Nah, zaitun adalah zaitunya di sana itu adalah gambaran dari al jauhar. Ingin menunjukkan jauhar. Ini kalau diartikan berarti zaitu tawilul azraqu bumaliki. Zaid yang panjang, kemudian azraq, azraq itu dibuus itu sebutan untuk orang hitam. Kan mau bilang aswad gitu ya. Kan nanti enggak enak itu orangnya tersinggung. Asrok. Seus dia tadi. Anak Jamal. Apatar. Apatar ya. Ini Zaid Tawil. Apatar yang tinggi itu. Namanya Zaid apatarnya. Oke, Zaid Tawilul Azrok Ibnu Malik. Bapaknya namanya Malik. Tapi bukan Taki Malik ya. Si baitihi dia avatar dia avatar tadi yang namanya Zaid itu lagi kebetulan lagi di rumahnya. Rumah itu kan pohon gede gitu ya. Kemarin. Si baitihi bil amsi kemarin. Kan namut taki lagi tidur di tiduran. Saya.
bersandar, nyender. Di tangannya ada. Dia ini husnon. Di tongkat, di tangannya ada tongkat. Oh, tongkat. Ya, orang tua gitu ya. Makhluk dia udah tua. Nah, lawahu. Mengal tawa. Me, apa namanya? Me nancapkan nyender di tau. Lawahu balda. Nah, itu gambaran nanti ada istilahnya idhofa, nanti fi'l, ada anjan fa'il. Ya an ya fa'al, ada anjan fa'il. Ada kam, ada yang lainnya. Nah, itu adalah a'rad. Oke, yang ingin sedang kita jelaskan di sini bukan itu. Itu hanya untuk memberikan gambaran agar kalian tahu arahnya kemana, kalian ada di mana. Nah, kalau kalian langsung di, hanya dijelaskan tentang insan itu adalah hayawanat. Enggak tahu kalian mau kemana. Oh, ternyata hayawanatik itu ada dalam ruang lingkup jauhar, dalam kerangka parvirientri. Kemudian ini juga jauhar, ternyata sampingnya ada arot. Arot ternyata ada 9. Oh, jadi tahu letaknya hayawanatik itu ada di sana. Kecil sekali hayawanatik. Nah, al-insan adalah hayawanunatik. Ketika diteliti, ketika diperhatikan, mereka, para ulama, para falasifah juga menemukan bahwa ada jauhar dan ada alat yang 9. Jauhar ini adalah sesuatu yang tidak bisa terbagi lagi. Zat yang paling kecil. Paling kecil yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Molekul. Molekul, atom. Allah alam dibahasanya kan dengan apa? Saya takut salah kalau membahasakan dengan atom. Tapi yang pasti tidak bisa dibagi lagi. Yang paling kecil. Dan jauhar, ketika dikatakan jauhar, jauhar, maka ketika ada jism berarti dia artinya adalah jauhar fard. Jauhar fard. Dan para ulama khilaf apakah jauhar fard itu mewujud fil waqi' am la. Apakah ada fil waqi' jauhar fard atau tidak? Khilaf. Oke, jauhar, ketika jauhar itu tergabung minimal 2, namanya jism. Jauharun murakkab. Namanya jism. Tergabung namanya jism. Kita tubuh manusia ini adalah gabungan dari berbagai hal yang sangat kecil sehingga jadilah jism. Ini juga iya, tergabung dari beberapa hal yang sangat kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Dikumpulkan jadi seperti ini, jadi spidol. Dan namanya jism. Jelas juga ya, namanya jism. Jauharul far. Dikatakan jauhar benar juga, tapi jauhar murakkab. Jauhar fard. Fard tadi mana? Jauhar fard itu ulama khilaf apakah fil waqi ada atau tidak, atau hanya fi dhihan. Kita memahami ada sesuatu yang tidak bisa terbagi lagi, tapi fil waqi enggak ada bentuknya itu seperti apa. Selain kita juga mata kita tidak bisa melihatnya. Untuk jauhar ada jism, ada ghairu jism. Kemudian yang jism ini ada yang nami, ada yang ghairu nami. Ini adalah jism. Tadi kita mencontohkan tubuh kita juga jism. Ini juga jism. Akan tapi apa bedanya? Yang satunya itu berkembang, tumbuh, tumbuh gitu ya. Kemudian satunya tidak, ternyata diam saja. Satunya itu nami, satunya ghairu nami. Satunya nami, satunya Luffy. Aduh. Satunya nami, satunya bukan nami. Robin. Oke, nami sama ghairu nami. Kita melihat botol ini nami atau bukan nami? Ghairu nami. Ghairu nami. Iya, namanya botol, bukan nami. Oke. Ini nami atau bukan? Ghairu nami. Ghairu nami. Bulu, bulu itu nami atau ghairu nami? Nami. Oh, bulu itu nami. Makanya kalian waktu kecil bulu itu masukin ke dalam tas gitu ya, biar beranak. Kalian ngalami gak sih? Iya. Kok bisa gitu ya? Oh, dikasih keresahan. Apa sih kan? Bisa. Serutan pensil. Jadi ada yang nami, ada yang ghairu nami. Nami itu istilah bahasa Arab apa istilah dari namanya? Namanya mu. Namanya mu, namakan.
tumbuh. Istilah nama di mana? Oke. Oke, kemudian hayawan. Kemudian di antara yang nami, oke, di antara yang nami kita menemukan yang nami apa saja? Kita menemukan ini nami. Kemudian itu nami itu. Nami. Kemudian kita melihat ada orang bawa apa namanya? Tabung gas. Mengendari apa? Himar. Himar itu juga ternyata kita melihat nami. Ini di jalanan banyak gogok. Ini gogok gitu ya. Gogok. Dari rumah. Dari rumah. Itu kita melihat juga nami. Kemudian kita melihat kalau siang-siang banyak lalat. Ini mereka juga nami. Kita melihat di Indonesia malam-malam ada cicak. Kalau di sini enggak ada. Enggak ada nyamuk juga, jarang. Kita melihat juga itu adalah nami. Kita melihat ternyata jism itu terbagi ada yang nami, ada yang nami. Kemudian kita membagi lagi. Belum selesai. Kemudian kita melihat juga rerumputan, rerumputan di bawah nami juga. Dia berkembang. Melihat pohon-pohon nami juga. Melihat bunga-bungaan ternyata nami juga. Kecuali bunga-bungaan wisuda itu banyaknya enggak nami. Tidak nami. Itu adalah jism yang wiru nami itu. Tapi bisa menginma, walaupun dia hanya wiru nami tapi menginma. Senyum kan? Dia tidak tumbuh tapi dia bisa menumbuhkan. Main ntar lagi soalnya, tahun depan. Tahun depan. Oh. Mau dikasih apa mah ya? Dia belum lulus. Nunggu siapa? Dia itu siapa? Dia itu misalnya Rahmat. Rahmat Ilahi lah. Apa yang nomor 4? Oke, tadi kita menemukan ada yang nami, ada yang wiru nami. Yang nami ini ternyata juga macamnya banyak. Kemudian kita membeda-bedakan. Dalam bahasa biologi, kemudian terbagi menjadi tiga secara langsung. Makhluk hidup menjadi tiga secara langsung. Dan makhluk hidup kan ciri-cirinya apa? Berkembang, berkembang biak, tumbuh, bernafas, bergerak. Itu kan ciri-ciri dari makhluk hidup. Itu bahasa dalam mantiknya adalah nami sama guru nami. Yang tidak hidup, tidak berkembang, itu seperti botol, seperti tanah, seperti yang lainnya itu adalah tidak berkembang. Oke, ada yang nami, ada yang guru nami. Dalam bahasa biologi terbagi menjadi hewan, manusia, tumbuhan. Manusia dulu deh. Manusia, hewan, tumbuhan gitu ya. Manusia, hewan, tumbuhan. Atau kalau vegetarian dia akan mengawalkan tumbuhan. Manusia, tumbuhan, hewan. Terserah kalian suka-suka. Yang penting ada alasannya. Asbabu taqaddumnya kalian bisa jelas. Kenapa manusia diawalkan? Syarof. Kenapa tumbuh-tumbuhan diawalkan? Karena suka vegetarian. Jadi dia vegetarian. Dan kenapa enggak suka diakhirkan tumbuh-tumbuhan? Karena enggak suka ikan. Kalau makan ikan langsung alergi. Tiga, makanya hewan diakhirkan. Oke, alasan masing-masing. Terserah. Fil wad'i terserah kalian. Fil wad'i terserah kalian. Ini wad'u saya. Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini dalam bahasa biologi. Dalam bahasa mantiknya dua pertama digabungkan. Namanya adalah hayawan. Namanya adalah hayawan. Dalam bahasa Arab dua ini namanya hayawan. Hayawan itu apa dalam bahasa mantik? Jismun nami. Hassas mutaharrik bil iradah. Jismun nami dia nanti jismun nami. Ini adalah hassas hayawan. Hayawan adalah hayawan jismun namin hassas mutaharrik bil iradah. Hassas.
Hasas, hasas itu yang memiliki hawas. Jadi panca indera. Hasas. Kemudian mutaharib bil irada. Bergerak yang mau keinginannya sendiri. Hmm? Ya, suka dia gerak kemana aja. Ini ada hewan. Nah, jismun namin, ketika dikatakan jismun namin, itu masih hayawan iya, nabat juga iya. Sama-sama jismun namin dua-duanya. Apa yang membedakan hayawan dengan nabat? Tahar, ada hasas. Hasas mutaharik bil irada. Nabat tidak memiliki his. Nabat tidak memiliki his. Dalam teori filsafat ya. Tarik atau gabungan dari hasas mutaharik bil irada. Oke. Mutaharik bil irada mengeluarkan nabat. Kenapa? Karena nabat itu tidak mutaharik bil irada. Tidak mutaharik bil irada. Dia ya taharrok tapi la bil irada. Nah, artinya apa? Ketika misalnya sebuah tanaman. Tanaman itu matahari selalu muncul dari arah kanannya. Maka akan dia bergerak ke arah kanan. Atau airnya di arah kanan, maka akarnya itu akan bergerak kepada arah kanan, ke arah air itu, sumber air itu. Akan tapi dia tidak bil irada, dia mengikut dengan yang lainnya, perjalanannya lambat. Kalau dia ditabok, tumbuhannya ditabok, dia nggak kesakitan. Oh. Beda dengan rahmat misalnya, ditabok langsung, dia mutaharik bil irada. Dia mau kemana-mana tinggal jalan-jalan saja. Nah, tapi tumbuhan tidak bisa jalan-jalan seperti itu, tidak bisa. Kecuali dalam kartun gitu ya. Tumbuhan, hutannya kebakaran. Pada lari pohonnya. Atau kalau yang suka Avenger ada Groovy gitu ya. Iya, Groovy. Groovy. Namanya siapa? Groot. Oh, Groot. Groot. Groot lah ya, Groot. Groovy itu kafe yang biasa saya makan. Sama siapa tuh? Aduh, jangan dicari tahu dong, nanti ketahuan. Oke, Groot. Nah, itu adalah tumbuhan yang selalu dia jalan-jalan. Kalau di Avenger Infinity dia suka game terus gitu ya. Nah, tapi dia kan penyelamat dengan tangannya dipotong itu. Jadi kita cerita Avenger. Jadi kita cerita Avenger. Nah, untuk bisa memahami Avenger Infinity itu harus nonton terlebih dahulu Thor Ragnarok. Kalau belum nonton itu maka sulit difahami karena saat itu si Thor-nya sudah pendek kan. Itu artinya apa? Itu fahmu Infinity itu ya tawakuf ala fahmi Thor Ragnarok. Nah, berarti tawakufnya bil haja. Berarti untuk masuk ke Infinity harus Thor Ragnarok terlebih dahulu. Kan muqaddam bi tabaq. Ayo nonton. Jadi nonton itu harus keren gitu ya. Bukan nonton biasa ya. Dan itu saya menemukannya dari Ustaz Zain. Luar biasa. Saya pernah main ke kamar beliau. Kemudian beliau menunjukkan laptop. Kartun, tapi gak tahu saya kartunnya apa. Dan ini sejarah saya hidup dengan mantik itu mulai dari film. Saat itu beliau menunjukkan sebuah kartun. Kartun itu masuk video nggak apa-apa. Kartun. Kemudian ada dalam kisahnya itu orang sudah berusaha dengan cara berbagai cara diusahakan, tapi mentok terus. Akhirnya dia mau putus asa. Kemudian saudaranya atau pamannya atau siapa itu di dalam rumah itu melihat seorang yang tadi yang sudah berusaha dan mentok sudah ingin putus asa langsung diputer-puter. Sadar. Kemudian dikatakan apa? Lihat dari sisi yang lain. Ini saudaranya mengatakan seperti itu pada orang yang lihat. Film Jepang nggak tahu saya. Oh ada ya. Lihat dari sisi yang lain. Kemudian Ustaz Zain menunjukkan ini. Gung, apa yang kamu lihat dari sini? Kemudian kita ngobrol. Kemudian beliau mengatakan dari film ini dimulai sampai akhir. Salawat dulu kita. Kelaran. Sebab. Masih mau minta dikit ya, kalau Jepang. Dari awal sampai akhir itu, dia mengatakan dari awal sampai akhir. Ini adalah sesuatu yang bisa saya ambil manfaatnya. Dan ini salah satu yang mengubah hidup saya.
Kartu kenapa? Hah? Enggak tahu saya kartunya. Saat itu saya enggak mengenal ini. Kartu Jepang. Dari situ saya memahami bahwa Ustadz Zahram itu di antara luar biasanya adalah melihat hal yang biasa dilihat oleh orang lain, tapi beliau melihat dari sisi yang tidak biasa. Beliau selalu mengatakan itu, ini yang mengubah, salah satu yang mengubah hidup saya. Lihat dari sisi lain, perkataan itu. Lihat dari sisi lain. Dari situ kemudian saya lihat Conan itu dari sisi mantik. Dari situ melihat film-film yang lainnya juga dari sisi pelajaran-pelajaran. Nah, mohon maaf kalau nanti ada yang dengar itu ya di video itu. Sok sibuk gitu ya. Padahal itu alarm. Dibuat alarm banyak gitu ya pas jam ngaji biar kelihatan banyak yang nelpon. Tapi kalaupun benar telepon akan saya tutup juga. Kenapa tuh? Yo, ini hak kalian. Boleh saya izin? Boleh nggak ngangkat? Masa alarm diangkat? Bisa. Nanti sesekali videonya diputer ya, diputer ke kalian, biar kalian sebagai pelaku sejarahnya sabuan gitu. Oh, gitu. Semangat sekali yang duduk di depan. Makanya duduk di depan bisa. Iya. Sampai mana tadi? Iya, maksudnya jangan salah memahami. Ambil saja positif. Kalau kalian justru jadi kecanduan dan justru tidak bermanfaat, jangan berikuti lagi. Nah, masing-masing punya caranya. Saya bisa menjalani sesuatu yang barangkali tidak bisa dijalani oleh orang lain, dan orang lain juga bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dijalani oleh saya. Masing-masing punya jalannya. Nah, itu adalah tentang film tadi. Oke, kita lanjutkan ke hewan nanti. Tadi sampai mana ya? Kok sampai sana? Nami, khairu nami. Oh iya, bro. Brut. Ada yang nami, ada yang khairu nami. Kemudian yang nami, kemudian kita melihat yang nami ini ada yang hassas mutaharrik bil iradah dan ada yang tidak seperti itu. Nah, yang hassas mutaharrik bil iradah disebut dengan hayawan. Makanya wajar manusia itu disebut dengan hayawan. Insan itu hayawan. Tapi dalam hal ini jangan terjemahkan hayawan dengan hewan. Dalam bahasa Indonesia hewan itu adalah hayawan yang dikeluarkan kecuali manusia. Buka KBBI nanti akan menemukan itu. Bahwa hewan itu adalah makhluk hidup yang bukan dari manusia. Itu adalah hewan. Ini jangan terjemahkan hayawan dengan hewan. Ada orang dalam pengajian bertanya, ngobrol-ngobrol. Hayawan itu jangan terjemahkan hewan gitu. Jangan katakan hewan. Kita manusia itu bukan hewan. Manusia bukan hewan. Kemudian dia tanya ke syekhnya, "Syekh, hal insan hayawan?" "Nah, hal insan hayawan." "Tuh kan saya mengatakan hal insan hayawan." Kamu ngeyel sekali. Ya, saya akan mengatakan hal insan hayawan karena al hayawan fi aklihi adalah hewannya. Jismun nami hasas mutahrik bil irada dan itu yadkhul fihi al insan. Tanya saya itu kan saya mengatakan insan itu hayawan, bukan itu pembahasan kita. Nanti hayawan itu jangan diterjemahkan hayawan. Terus bahasa yang lebih tepatnya apa? Saya sendiri belum menemukannya. Tapi kalau dikatakan hayawan, dikatakan hewan, bahit sekali. Menjadi akal kita menjadi salah paham banyak. Itu dikatakan hewan loh. Kalau ada yang ngotot kayak gitu, ya udah kamu aja yang hewan, jangan bawa-bawa saya. Dan dalam bahasa Inggris hayawan itu memang terjemahnya adalah animal dalam bahasa Inggris. Dan animal itu kalau kalian lihat di Oxford, kamus Oxford, maka kalian akan menemukan tarif yang mirip dengan jismun nami hasus mutaharrik bil iradah. Jadi wajar kalau di dalam bahasa Inggris juga ada pernyataan man is animal. Wajar bahwa manusia adalah animal, bahwa manusia adalah hayawan.
maka benar, karena animal dalam bahasa mereka juga dalam kamus mereka adalah jismun namy hasas mutaharrik bil irada, semakna dengan itu. Tapi dalam kamus kita hewan itu bukan jismun namy hasas mutaharrik bil irada. Sudah dibayarkan bahwa hewan adalah yang tidak memiliki akal budi. Berarti yang bukan manusia. Oke, habis itu ya. Jadi hayawan natik, manusia adalah hayawan natik, adalah jismun namy hasas mutaharrik bil irada yang natik. Sehingga yadukhul fihi, yadukhul fi al-hayawan, ada al-insan, ada al-faros, ada al-timsah, ada al-zubab, ada al-himar, ada dan lain-lain, itu semuanya adalah hayawan. Kemudian ada yang nabat. Ada yang nabat. Nabat adalah yang selain itu. Tumbuhan, kita baca tumbuhan. Nah, kemudian kita melihat al-insan, al-faros, al-timsah, kita menyebutnya yang seperti ini nih, namanya al-insan. Kemudian yang biasa dorong gerobak itu namanya himar. Kemudian kita melihat yang agak gede lagi namanya heson atau alfaros. Kemudian kita melihat yang mengganggu kita di siang hari di musim panas namanya zubab. Kemudian kita melihat apa hakikat dari masing-masing itu. Apa hakikatnya? Apakah saya berhak untuk mengatakan pada zubab itu insan nakal sekali gitu. Berhak seperti itu tidak gitu. Karena sama-sama insan itu kan hayawan, zubab juga hayawan. Kemudian saya mengatakan itu yang terbang-terbang itu namanya insan. Apakah berhak seperti itu? Maknanya apa? Makna dari insan itu apa? Zubab itu apa? Yang seperti apa? Hayawan yang seperti apa? Maka kemudian para uqala mencari-cari. Insan itu hayawan yang bagaimana? Nah, kemudian mencari perbedaan antara insan dengan hayawan yang lainnya. Menemukan insan adalah hayawan yang natik. Ketika natiknya hilang, nanti akan kita jelaskan. Hayawan natik itu adalah hakikat dari manusia. Bahwa manusia itu adalah gabungan dari dua makna, hayawan sama natiknya. Natik di sini adalah natiqun bil quwwah. Natiqun bil quwwah. Artinya kalau ada seseorang min sya'nihi an yantiq, memang sewajarnya kalau dia lagi normal dia natiq, maka dia tetap dikatakan insan. Hayawan yang sewajarnya natiq tapi kebetulan saat itu tidak natiq, seperti orang gila misalnya. Saat itu dia tidak sedang natiq, tapi min sya'nihi an yantiq. Kalau dia lagi normal dia natiq. Itu artinya apa? Itu artinya tetap insan. Orang gila dinamakan insan juga. Bayi saat dia bayi dia belum bisa berpikir. Tapi min syanihi an yantiq, sewajarnya kalau dia normal maka dia bisa berpikir kalau nanti dia besar. Maka itu namanya insan juga. Itu disebut dengan natiqun bil quwwah. Natiqun bil quwwah. Jadi tidak disyaratkan natiqun bil fi'l. Ada natiqun bil fi'l, ada natiqun bil quwwah. Beda dengan tembok. Tembok itu katakanlah misalnya tembok itu hayawan misal, tapi bukan. Dia natik atau bukan? Tidak bisa kita menghukumi natik atau bukan. Atau dia min sya'nihi an, karena dia min sya'nihi an la yantiq. Tembok ini min sya'nihi an la yantiq. Papa tulis juga ini. Min sya'nihi an la yantiq. Tidak bisa berpikir. Oke, okay. Terus apa itu an-nutq? An-nutq mantik seperti yang ditarifkan di dalam mantik. Bahwa nutq itu memiliki tiga makna. Tapi yang gue sebutkan di sini adalah quwwah al-mudrika. Quwwah al-mudrika. Memiliki quwwah mudrika. Berarti hayawan natik kalau mau dibahasakan apa itu al-insan? Hayyun. Natiqun. Kainun hayyun mudrikun bil quwwah atau lahu quwwah mudrikun. Akal enggak mas ya? Akal. Apa? Akal, akulun. Akulun apa? Maksud hayawan. Akilun. Itu tadi natiqun maknanya adalah akilun. Natiqun maknanya adalah akilun. Mudrikun bil quwwah. Dia mampu untuk menerima informasi. Dia mampu untuk mengetahui. Mudrikun. Lahu quwwah mudrika. Kalau dimasukkan dalam namanya Nabi Sulaiman kan
namanya tahu, menunjukkan bahwa namel itu kan tahu, tahu akan diinjak sehingga mengumumkan ayo pada masuk, karena layak timan nakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Mereka tahu berarti ayo pada masuk. Hudrun juga ya, tahu. Mereka tidak disebut dengan insan. Itu bagaimana? Itu ada khilaf bainal ulama apakah manusia itu adalah hewan natik atau tidak. Jangan difikir terlebih dahulu, belum saatnya, jangan difikir terlebih dahulu. Ngikut saja dengan para muhaqqiqun minal manatiqah bahwa al-insan memang hayawanun natiqun. Nanti akan ada pembahasannya. Bukan natiq, ternyata ada yang lain-lain juga natiq. Nanti bagaimana? Ikut saja bahwa al-insan itu adalah hayawanun natiqun. Berarti kainun hay mudrikun bil kuwah atau lahu kuwah mudrikah. Sedangkan faros misalnya yang natik bil kuah tadi maksudnya gimana? Yang natik bil kuah. Natik bil kuah artinya dia mampu untuk mengetahui sesuatu, mampu untuk mengetahui sesuatu. Bukan mengetahui sesuatu dan dia memang mengetahui sesuatu. Mampu. Mampu itu namanya natikun bil kuah. Mengetahui sesuatunya adalah natikunnya. Bil kuahnya adalah mampu. Mampu mengetahui sesuatu. Ketika dikatakan natik, ada natik bil fi'al, ada natik bil quwwah. Kalau natik bil fi'al berarti dia memang benar-benar sudah mengetahui sesuatu. Berarti di sini bil fi'li dikonsulnya. Berarti mudrik bil quwwah wa bil fi'li. Iya. Termasuk juga bil quwwah dan bil fi'li. Maka dikatakan insan. Jadi yang kalau bil fi'li benar-benar mengetahui sesuatu. Iya, seperti falah nih. Sekarang kan mengetahui sesuatu. Ya. Itu namanya falah insan karena kainun hay mudrikun bil fi'li. Bayi, bayi kan belum mengetahui sesuatu, belum tahu apa-apa. Nah saat itu apakah dia bukan insan? Dia tetap katakan insan. Dia hayun, tapi nanti pun masih bil kuwah. Karena nanti akan ada masanya dia nanti akan mengetahui. Kalau misalnya tadi hayawan nanti manusia insan hayawan nanti mudrikun bil kuwah sama mudrikun bil hilirat. Ketika misalnya kan dari bayi dia nami sampai dia bisa dikatakan natikun bil kuwa wa wil fili. Nah kalau misalnya kan manusia itu berkembang dan memahami sesuatu karena dia berinteraksi sesama manusia. Nah kalau misalnya nih, kalau hewan dikatakan dia nggak termasuk mudrikun bil akli sama bil akli sama bil fili. Nah kan kalau misalnya hewan dengan hewan kan mereka saling memahami satu sama lain dan kita tidak memahami bahasa mereka. Nah tapi mereka juga bisa dikatakan berkembang ketika mereka dilatih. Kan kalau misalnya mereka dilatih bisa termasuk juga kalau menurut anak tuh dia nanti bil kuah dan bil fili itu gimana? Nah, yang dimaksudkan dengan akhirnya menjelaskan juga kan. Yang dimaksudkan dengan mudrik bil kuah atau lahu kuah mudrika adalah apa yang ada dalam akal kita. Sesuatu yang ada dalam akal kita dan itu sangat dalam, itu berpikir itu tidak dimiliki oleh hewan yang lainnya. Tidak dimiliki oleh hayawan yang lainnya. Buktinya apa? Buktinya hayawan kita sama-sama melihat mereka itu hidup, sama-sama mereka itu makan, sama-sama mereka itu minum. Tapi kenapa mereka nggak berkembang? Kenapa mereka nggak buat rumah sendiri? Kenapa mereka nggak menolak ketika manusia, ayo jalan? Kenapa sih? Nantang gitu ya. Ketika ya kan gitu, dia gerakannya gitu aja gitu. Artinya apa? Ada dalam diri mereka yang tidak dimiliki, ada dalam manusia, dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh mereka. Yang dimiliki itulah yang kemudian manusia berkarya dengan berbagai karya. Itulah yang dimaksud dengan akal. Dan itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Walaupun memiliki hal yang ada dalam dalam benak, insting misalnya. Hewan memiliki insting kalau lapar ya makan lah, tapi mereka tidak berpikir saya kalau lapar kemudian makan apa ya? Tapi makan apa ya? Makan di mana gitu? Kalau mereka buktinya kalau mereka memiliki apa yang dimiliki oleh manusia maka mereka akan bosan dengan makanan yang biasanya itu kan bosan sesekali nyoba gitu ya makan togi misalnya mereka enggak seperti itu karena gerakannya gitu-gitu aja gitu. Itu artinya bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan itu tidak diketahui apa di dalam ini dan itu yang disebut dengan kuah mudrika itu yang disebut dengan akal. Yang bilfi itu benar-benar sudah terjadi. Dan satu bilfi.
dia tetap insan lah. Justru hakikat insannya lebih kuat lagi. Bisa tetap bisa ni ayat tiko. Bisa ni ayat tiko. Apa? Bisa ni ayat tiko. Nafti pun ay min sya'nihi an yantiq. Nafti pun bilku ay min sya'nihi an yantiq. Apa? Itu salah satu iktirad terhadap definisi al-insan hayawan nafti. Salah satu iktirad. Terus iktirad buat semut itu sendiri bukan apa namanya insan? Jawabnya gitu. Lah jangan istihol dulu dengan khilaf para ulama. Hewan itu nanti akan ada saatnya. Karena sejatinya saya berhak untuk tidak menjelaskan ini. Jadi saya berhak. Saya akan hanya mengatakan al-insan hewan atik. Ya udah itu adalah dalalah wad'iyah yang mutabaqah. Selesai. Nah, itu khilafnya panjang itu dalam filsafat. Kita sekarang ingin mengatakan bahwa al-insan adalah hewan atik. Alarm lagi nih ya. Siap-siap. Insan adalah hayawan natiqun. Nah, ini adalah makna dari hayawan natiq. Maksudnya adalah jismun nami hassas mutaharrik bil irada yang mudrikun bil quwwah. Ini makna hayawan, ini makna natiqnya, mudrikun bil quwwah. Nah, itulah insan. Kemudian kita melihat faros. Kita melihat faros, apa yang membedakan antara faros dengan yang lainnya di antara al-hayawanat? Kemudian kita melihat faros itu suara. Itu ngikiknya itu loh ya, itu namanya apa meringkiknya itu apa namanya apa meringkik dalam bahasa Indonesia ya meringkik bahasa Indonesia meringkik juga sama meringkik namanya meringkik juga namanya maksudnya apa itu nama itu ya meringkik katakanlah suara dengan suara khasnya itu dimiliki oleh yang lainnya atau tidak antara hewan apakah ketika ada lalat gitu ya kalau mau kita lihat kecoa di dapur kemudian ada suara gitu ya suara kuda suara itu atau enggak ternyata ringkikan itu dimiliki hanya oleh kuda Dilana. Yang lainnya mungkin di mana beda ringkikannya coba kuntilanak punya mantan itu tadi ternyata kita menemukan bahwa perbedaan antara kuda dengan yang lainnya adalah ringkikan khasnya itu. Maka ringkikan khas itu dalam bahasa Arab namanya adalah sohil. Suatu yang sohil. Dia meringkik seperti itu. Nah, maka dikatakan apa itu faros? Hayawan sohil. Karena dia adalah hayawan. Semuanya termasuk hayawan, insan, faros, insan dan lain-lain. Tapi yang membedakan di antara hayawan dia adalah sesuatu yang sohil. Nah, faros adalah hayawan sohil. Kemudian timsah juga ya. Dicari timsah. Apa itu timsah? Hayawan yang dicari-cari perbedaannya apa? Apa? Ganas banyak. Ganas masih banyak. Muayat juga ganas soalnya. Yes. Jadi muayat timsah. Itu biasanya salah. Muayat lagi. Tim saya itu masih itu ya. Kata bang, gitu, kata muat jam ke kartu. Coba diterjemahkan. Kata muat jam ke kartu. Terminator. Nah, kemudian dicari-cari semuanya itu adalah bagaimana para ukola menentukan hakikatul asya, haqa'iqul asya. Nah, pembahasan tentang haqa'iqul asya itu adalah pembahasan ranah filsafat. Nah, jadi kita sekarang tahu nih bahwa hayawan itu adalah bahwa manusia adalah al-insan adalah hayawanun natiqun. Nah, intinya mau mengatakan itu
hayawanatik gitu ya. Sebagaimana tadi sambosa itu adalah apa tadi? Makanan gulas. Terdiri dari gulas. Saya lupa terus namanya. Gulas. Gulas. Baru dengar loh. Gulas yang kulitnya itu saat kulit kulit kue. Biasanya makan zabadi iris pupus itu. Gulas telur. Atau gulas. Oh, gulas. Gulas plus sayur-sayuran tertentu gitu ya. Nah, itu adalah hakikat dari sambosa. Sambosa juga baru dengar. Dari Oke, sebagaimana sambosa ini juga kita melihat hayawan. Apa hakikatnya hayawan? Nah, ketika dikatakan insan, maaf insan. Ketika dikatakan al insan, kemudian yufhamu minhu hayawan natik, berarti fahmika itu adalah faham min tariqi ad-dalalah al-mutabaqiyah. Dalalah mutabaqiyah. Kalau dikatakan al insan, tapi kalian memahami hayawannya saja atau memahami natiknya saja, maka saat itu kalian memahami secara tabomun lewat perantara tabomun, dalalah tabomuninya. Sebagaimana ketika dikatakan sambosa, kalian memahami hanya gulasnya saja atau bahan dari gulasnya atau sayurannya saja, maka saat itu kalian memahami secara tabomun. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kita memahami sesuatu akan tapi bukan dari makna, bukan makna utuhnya, juga bukan makna sebagiannya. Dia ya dulu ala syai'in kharijin dalalatul lafzi ala amrin kharijin. Apa itu, Ustaz? Dan itu banyak kita temukan ketika kita mengatakan sesuatu hakikatnya apa tapi kita memahaminya yang lain. Ya, sering gitu ya. Kita mengatakan apa hakikatnya memahami yang lainnya. Misalnya saya mengatakan cuma mengatakan pisang goreng, cuma mengatakan itu. Tapi ada yang memahami, oh berarti besok pisang goreng itu. Itu kan pemahaman di luar gitu ya. Saya memahami cuma itu, mengatakan itu doang gitu. Tapi memahami sesuatu yang lain. Gitu. Besok libur. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang di luar dari hakikat sesuatu. Gitu ya. Pisang goreng tapi dimaknanya lain gitu. Menyebut apa di maknanya yang lain, menyebut apa di maknanya yang lain, itu namanya amrun kharij. Amrun kharij. Akan tapi amrun kharij ini ternyata kita harus dalam hal ini dalam mantik kita membedakan menjadi tiga. Ada yang pertama. Mana? Ini udah ya? Sambosa. Ini mana terjadi sih? Oke, lafadz menunjukkan kepada makna. Jadi sudah yang bil mutabaqah, sudah juga yang di tabomun. Sekarang kita masuk yang bil iltizam. Ai dalalatul lafzi ala amrin kharijin anil makna al mawdu' lazimin atau ghairu munfakin lazimin lahu. Ghairu munfakin. Dalalatul lafzi ala amrin kharij anil ma'na al mawdu'. Lafaz menunjukkan kepada sesuatu yang bukan makna mawdu'nya. Makna mawdu'nya tadi kan sambosa wudi'a li makna hadha. Kata-kata sambosa wudi'a li hadha al makna.
itu adalah makna maudhu. Kemudian misalnya insan wudi'a li makna hayawan natik, itu adalah al-makna al-maudhu'nya. Nah, kita akan membahasnya tentang lafziyah yang wadhi'iyah. Makna maudhu'. Oke. Suatu lafaz dikatakan atau difahami di luar dari makna maudhu'nya. Di luar dari makna maudhu'nya. Akan tapi lazim lidzalikal makna al-maudhu'. Artinya lazim adalah ghairu munfak. Nempel. Suatu lafaz menunjukkan kepada makna. Akan tetapi makna tersebut ternyata bukan makna maudhu dari lafaz tersebut. Lafaznya apa, maudhunya apa, difahami sesuatu yang lain. Mungkin enggak? Banyak kita ngobrolin seperti itu. Difahami sesuatu yang lain. Akan tetapi sesuatu yang lain ini lazimin lidzalika makna al-maudhu, selalu nempel, sangat berkaitan erat dan sampai tidak bisa terlepas. Ketika difahami makna ini, maka difahami makna lain. Suatu lafaz menunjukkan pada makna A. Makna A ini tidak bisa difahami atau selalu ketika disebut difahami makna ini akan terfahami makna yang lainnya. Ketika diungkapkan lafaz ini yang difahami makna ini, makna yang C ini, maka itu namanya dalalatul lafzi ala amrin kharijin lazimin li hadzal makna al maudhu. Tapi dia kharij anil makna al maudhu, cuma dia memang lazim, dia ghairu munfak, dia tidak terpisahkan. Kalau dia kalau makna al maudhu-nya difahami, maka akan difahami amrun kharij, gitu ya. Itu namanya amrun kharij tauriyah lazim. Tauriyah gitu. Jangan panjang dulu. Oke, itu adalah amrun kharij, memahami sesuatu yang lain dari makna al maudhu-nya. Tapi syaratnya adalah lazim. Untuk dikatakan bil iltizam, syaratnya adalah lazim. Artinya apa lazim tadi? Ghairu munfak. Makna tersebut dengan makna yang satunya ini itu tidak bisa terpisah. Seperti makna minum tidak akan bisa terpisah dari makna ada peminumnya. Bagaimana mungkin ada pekerjaan minum tapi tidak ada yang meminumnya? Ya, berarti lazim. Ketika ada kebakaran, maka pertanyaan kita akan di mana? Kenapa? Tidak mungkin ada kejadian kebakaran tapi tidak ada tempatnya. Tapi kebakarannya itu apa? Tempatnya itu kan bukan hakikat dari kebakaran. Kebakarannya itu adalah memiliki hakikat sendiri, tapi kita ternyata memahami sesuatu yang lain. Kenapa? Karena hakikat dari kebakarannya tidak mungkin kecuali akan berkaitan dengan hakikat yang lainnya, yaitu ada tempat di mana. Nah, ketika kita memahami tempatnya di mana, itu berarti kita memahami syai'un kharij, lakin lazim. Paham ya? Nah, itu adalah dan sah atau tidak sah itu adalah dalalatul lafzi ala amrin kharij. Tapi lazimin lazim amrin kharij anil ma'na al-mawdu', tapi lazim ay ghairu munfak an al-ma'na al-mawdu'. Biasanya para ulama mencontohkan dalam hal ini ketika mencontohkan ahli insan, dalalatul insan ala al-hayawan an-natiq dalalah mutabaqah. Dalalatul insan ala hayawan faqat au an-natiq faqat dalalah tawammul. Kemudian natiq itu yalzam minhu qabul lil ilmi. An-natiq lahu quwwah mudrikah. Berarti dia nanti bisa mengetahui. Lahu quwwah mudrikah. Berarti dia nanti bisa mengetahui. Nah, qabuluhu lil ilmi adalah lazim. Karena dia itu mudrikun, dia lahu quwwah mudrikah. Berarti dia mudrik, itu adalah suatu yang lazimnya. Dia nanti akan bisa mengetahui. Oke, itu adalah insan. Insan adalah hayawanun natiq. Sedangkan natiq lahu quwwah mudrikah yalzam min dzalik qabuluhu lil ilmi. Berarti dia bisa menerima ilmu. Dia bisa mengetahui. Dia bisa menerima ilmu. Akan tapi bisa menerima ilmu, apakah hakikat dari insan? Tidak. Insannya adalah memiliki kuwah mudrikah, memiliki kuwah mudrikah untuk digunakan sebagai mudrikah. Nah, ketika kita memahami, oh berarti dia bisa menerima informasi, maka dalalahnya adalah dalalah iltizamiyah. Misalnya ketika
Ketika perang, ketika film Perang Salib misalnya, atau pembebasan Yerusalem, atau yang lain-lain. Oke, dalam peperangan misalnya, dalam peperangan di gurun, kemudian orang yang sedang diserangnya, duduk, di apa namanya, di pagarnya atau di bentengnya, kemudian meneropong jauh ada yang datang. Ada dua bayangan yang datang. Sebelumnya sudah ada perjanjian bahwa yang datang harus satu orang saja perwakilan. Ternyata ada dua dua bayangan yang datang. Nah, kemudian diteropong, yang meneropong adalah sekretarisnya. Sekretarisnya bilang, yang bawahannya raja itulah, ajudannya atau apa. Menterinya, menterinya sultan. Sekretaris. Yang meneropong kemudian lihat itu kerbau. Itu apa namanya? Ini sibuk. Alarm lagi. Kenapa banyak seperti ini? Karena saya pernah pernah ingin bangun di jam-jam segini. Nah, kemudian saya buat setiap hari. Setiap hari muncul terus jam segitu. Lupa untuk saya ganti alarmnya. Sampai mana tadi? Sampai kerbau. Ternyata setelah setelah dilihat kerbau. Kemudian tiba-tiba hati sang raja langsung tenang. Kenapa? Karena berarti kerbau tersebut, bayangan yang kedua tersebut tidak bisa menerima informasi. Berarti dia bukan mata-mata. Karena mata-mata itu bisa menerima informasi. Difahami seperti itu. Difahami apa? Qabuluhu lil ilmi. Padahal cuma mengatakan dia kerbau. Kan berarti dia kerbau, berarti bukan manusia. Kalau bukan manusia berarti layasuluh liqabuli ilmi. Difahami seperti itu, berarti langsung oh tenang. Padahal dikatakan kerbau. Nah, itu namanya dalalah lil izam. Nah, kita ternyata menggunakannya dalam biasa hari-hari, kita sering menggunakan dalalah lil izam. Nah, cuma mantik itu membahas ini dalalah lil izam atau bil mutabaqah atau ditabung, itu pembahasannya. Detail. Mereka membahas apa yang terjadi dalam otak kita. Terus lanjutannya? Apa? Lanjutannya enggak? Lanjutannya. Akhirnya ketemu. Jadi ingat Prince Or of Persia, bagus. Filmnya atau game-nya? Filmnya atau game? Saya enggak suka game. Tapi jujur saya tuh gampang jatuh cinta. Cuma saya menahannya. Di antaranya adalah masalah nonton bola. Saya kalau beberapa kali nonton bola itu jatuh cinta sama bola. Tapi saya menahannya, jangan sampai jatuh cinta. Saya taruh cinta ini untuk yang lain aja. Terbang juga begini. Oh, saya ketinggok. Akid. Dan saya ingin menyiapkan cinta ini untuk ilmu Allah, untuk Rasulnya. Salam. Untuk salah satu di antara hayawan natik juga. Rasulullah. Ada nggak perkataan itu apa namanya yang difahami apa setia berarti? Difahami yang lain, padahal saya bilang salah satu gitu ya. Difahami yang lain. Ya, apa? Ada nggak sesuatu yang dimaksud tidak terlanji, tapi dia tidak mempunyai amrun kharij. Apa? Ada nggak? Tidak memiliki amrun kharij. Mungkin, tapi nggak tahu ada atau nggak fil waqi, wallahu a'lam. Tapi mungkin nanti akan kita bahas bahwa dalalah mutabaqah itu tidak mesti dia memiliki dalalah iltizam, karena dia tidak memiliki amrun kharijnya misalnya. Sehingga tidak memiliki, dia memiliki dalalah wad'iyah saja, mutabaqah saja, tapi tidak memiliki iltizam. Akan ada pembahasan. Oke, udah ya. Oke, direnungi terlebih dahulu.
jangan kalimat yang terakhirnya doang sebelumnya. Contoh lain sendiri, contoh lain. Ya, nanti dipikir dulu, direnungi terlebih dahulu makna. Kalau misalnya ada bilang Ustaz, Ustaz nggak datang besok berhalangan datang. Nah kalau kita mami berarti Ustaz besok, berarti besok dars nggak ada gitu. Itu kan mas iltizam, tapi kan belum tentu dars besok nggak ada gitu. Pause dulu. Oh, iya. Ya udah ya. Sekarang mulai lanjutkan lagi. Ini saya beri hapus. Kawan yang bulan dari dulu. Oke, kemudian kita masuk ke yang tadi lagi. Lazim tadi artinya adalah Al-Muhaq atau Al-Luzum maknanya adalah Adamu Al-Infikad Al-Lazim ay Bayrul Munfaq tidak bisa terlepas. Artinya apa? Lengket Bayrul Munfaq. Oke, Al-Lazim ada Fidzim Fakot ada hanya dalam bayang-bayang saja, jadi nggak bisa terpisah gitu akalnya dengan gambaran dia. Itu lazim, dia nempel terus gitu ya. Enggak, bukan itu. Nah, jadi makna al-maudhu kan gini, al-makna al-maudhu dengan al-makna al-mafhum. Oke. Antara makna maudhu dengan makna maudhu, mafhumnya. Antara keduanya ada kalanya lazim selalu di apa namanya? Selalu bertemu, selalu nempel fi dhihni faqat, hanya dalam akal saja, atau fil kharij faqat, dalam realitas saja, atau fi dhihni wal kharij ma'an. Di dhihn juga bertemu, selalu nempel. Kemudian fil khari juga selalu bertemu dan selalu menempel. Apa yang setuju? Angin pengen disebut jadi contoh. Contohnya angin. Langsung diem kan? Paham ya? Fidhini fakot, contoh yang paling sulit. Akan kalian paham. Tapi akan gampang. Fil kharij faqat sama fil dhihni wal kharij itu yang lebih sederhana. Oke. Kita mulai dari yang fil menurut ya. Paling mudah. Fil kharij faqat boleh. Paling gampang memang fil dhihni wal kharij. Paling mudah dicerna lewat bacaan. Oke, biasanya para ulama mencontohkan fil dhihni wal kharij dengan contoh ka zaujiyah lil arba'. Dehemnya apa artinya? Ka zaujiyah lil arba'. Orang yang baca enggak berguru akan mengatakan oh berarti boleh yang 4. Ka zaujiyah lil arba'. Zaujiyah itu bahasa orang Jawanya atau orang Sundanya dibalik biasanya.
orang dipanggilnya adalah Fauzia, Zaujia, Kusia. Oke, Zaujia sama Arba'ah. Zaujia itu apa? Fauzia pasangan. Zaujia artinya pasangan. Pasangan. Oke, Arba'ah artinya empat. Nah, Zaujia artinya adalah alin kisam ila al mutasawiyaini. Alin kisam ila al mutasawiyaini. Ini makna Zaujia. Arba'ah ketika dibagi jadi dua, jadi berapa? Dua. Oh, artinya apa? Mutasawiyain. Ini angka yang dua tidak terpecah namanya apa ya? Ini tidak ada pecahannya namanya apa ya? Prima. Bilangan prima ya. Yang dimaksud di sini adalah bilangan prima. Bilangan prima. Nah, bilangan prima itu ada genap, ada ganjil gitu ya. Jangan dipakai setengah-setengah. Nah, yang genap adalah maknanya adalah al-kisam ilal mutasawiyaini. 4 berarti dia genap atau bukan? Genap. Dia zauj atau bukan? Ya. Al-arba'atu zaujun. Kemudian genap artinya apa tadi? Al-inkisam ilal mutasawiyaini. Itu jadi kayak gitu ya. 4 adalah al-inkisam ilal mutasawiyaini. Dalam akal kita apakah 4 itu bisa terbagi menjadi 2? Bisa. Apakah 4 itu zauj dalam arti bisa terbagi menjadi 2? Bisa. Dengan nilai yang sama. Bisa. Fil waqi' apakah seperti itu juga? Ya. Ketika kita membuat 4 ternyata bisa 2-2. Itu namanya adalah al-inkisam ilal mutasawiyaini fi dhihni wal kharij. Fi dhihni wal kharij. Dalam akal kita mengatakan iyalah 4 pasti lazimnya. 4 pasti. Berarti 4 lazimnya adalah al-inkisam ilal mutasawiyaini. Kemudian fil kharij juga iya. Ternyata ketika kita membaginya bisa. Ternyata 4 itu selalu, justru selalu al-inkisam ilal mutasawiyaini. Selalu mengqasim ilal mutasawiyain. Kemudian 3 misalnya, as-salasa. As-salasa itu zauj atau bukan? Bukan. Bukan. As-salasa fard atau bukan? Fard. Fard adalah adamu al-inkisam ilal mutasawiyaini. Oh, itu fard. Bahasa ganjil gitu ya. Ganjil. Bahasa muhayyadnya adalah jomblo. Napahnya doa itu. Napahnya doa. Enggak, saya enggak mendoakan. Tapi enggak apa-apa sih. Kan termasuk kan ulama ke-41. Nama lu Zab tadi ya. Zab. Makanya di buku saya enggak suka tinggal di sana. Karena di sana saya menjomblo. Karena tinggalnya di Hurfa Fardiyah. Hurfa Fardiyah. Bukan Hurfa Zaujiyah. Iya. Bagus pasti ya. Hurfa Fardiyah. Iya. Mereka ada kawan. Zaujiyah itu bukan suami istri, bukan. Zaujiyah itu dua lebih. Jadi istilah mereka. Nah, Fardiyah sama Zaujiyah. Oke. Salasa, apakah selalu tidak bisa dibagi menjadi mutasawiyah ini dalam akal? Ya. Selalu enggak dalam akal kita. Selalu enggak bisa. Selalu enggak bisa enggak? Satu-satu. Ya. Bisa lagi. Selalu enggak bisa. Kalau enggak bisa. Tiga nih. Dibagi menjadi selalu 2, 1, 1, 2 enggak bisa. Terus kan enggak. Kan tadi udah dikatain. Ya, pakai setengah-setengah. Gajiannya dimaksud adalah bilangan prima. Nah, kan yang bisa ada. Bisa 2, 1, 2. Nah, 2 sama 1. Nah, jadi dalam akal kita bisa atau tidak dibagi menjadi setengah, dibagi menjadi sesuatu nilai yang sama. Enggak. Dalam akal selalu tidak bisa. Dalam realitanya bisa atau tidak? Tidak. Bisa. Dalam realitanya enggak bisa juga. Masa bisa? Enggak bisa juga dalam realitanya. Itu artinya luzumul fardiyah lisalasa, luzumul salasa lil fardiyah wa luzumul arba'ah lizaujiyah. Itu adalah luzum yang dhihniyah wal kharijiyah.
dikhiniyah wal kharij, fidhini wal kharij. Selalu seperti itu. Boleh kita kita kharij itu waqi'. Oh boleh, kharij itu waqi'. Kharijnya yang mana? Dan pertanyaan tulis. Ini zihninya yang mana? Ini saya membagi, saya tidak bisa membagi tiga menjadi nilai yang sama. Sekarang ini saya enggak bisa. Fil waqi, ini namanya fil waqi, ini namanya fil khari. Saya enggak bisa. Dalam akal saya membayangkan, enggak bisa juga. Jadi selalu salasa itu selalu fard. Selalu fard artinya selalu tidak bisa terbagi menjadi dua nilai yang sama. Baik fil akal maupun fil kharij. Itu namanya luzumu as-salasah lil fardiyah. Luzumu as-salalah as-salasah li'adami likauniha tidak bisa terbagi menjadi dua dengan nilai yang sama. Begitu juga arba. Kemudian ada luzum itu fil kharij faqat. Fil kharij faqat ini juga cukup sederhana. Biasanya para ulama mencontohkan as-sawad fil murad. Gagah. Warna hitam terhadap gagah. Luzumu as-sawad lil ghurab. Karena kita melihat dalam realitanya selalu kalau ada gagak pasti warnanya hitam. Gagak warnanya hitam atau hitam yang semakna dengan hitam gitu ya. Di bawah sekarang banyak gagaknya abu-abu. Kok istighfar sih? Oh iya, banyakin aja istighfar. Mahiran istighfar. Ahlan min lagi sakit tuh. Kita doakan semoga sakitnya lama. Yes, next cover. Makmumnya terangsur ya. Biar cepat sembuh dan doa dosanya diampuni. Ya, nggak ada dosa ya, wali. Wow. Kok kamu tahu wali? Berarti nggak boleh ada makhluk seperti Wahyu lagi. Karena Allah kalau melihat hambanya itu semuanya tidak punya dosa akan dihancurkan. Buat hamba lain yang berdosa kemudian beristighfar kemudian diampuni. Nah, ada yang fil kharij faqat. Artinya apa? Kenapa fil kharij faqat? Kita selalu melihat bahwa huruf itu warnanya hitam. Warnanya hitam, selalu hitam. Kita melihat di mana-mana enggak ada huruf warnanya putih gitu ya. Asli secara asli warna aslinya. Warna putih. Kalau di blok tambahnya huruf warnanya putih secara asli kita enggak menemukan. Huruf itu gagak yang udah gede ya. Karena gagak yang kecil itu warnanya putih. Itu enggak sih? Kita enggak tahu ya. Iya. Yang huruf itu adalah yang sudah gede, yang umurnya udah semua ya. Oke, yang sudah gede yang udah dewasa itu pasti hitam. Sudah dewasa pasti hitam. Apa? Nah, ini. Berget apa lu? Oke, akan tetapi dalam akal kita apakah selalu membayangkan bahwa gagak itu warnanya hitam? Enggak. Kita hanya melihat dalam realita gagak itu warnanya hitam. Kalau kita jadi pembuat kartun gitu ya, kita mau memberikan warna apa saja. Artinya dalam akal kita bisa memberikan warna apa saja. Gagak warnanya putih dibayangkan mungkin. Tapi fil waqi itu ternyata hanya hitam saja. Itu namanya luzum sawad lil ghurab. Itu dalalahnya adalah dalalah iltizamiyah yang fil kharij faqat. Luzumnya itu fil kharij faqat. Karena fi'il tidak, ternyata tidak ada luzum sawat kepada al-ghurab. Tidak ada luzum sawat kepada al-ghurab. Di realitanya gitu. Kalian tahu bin UI? Tahu bin UI? Bem. Mereka punya warna khas enggak? Ada. Apa? Kuning.
Jadi kegiatan apapun warnanya kuning jaket mereka itu. Kegiatan apapun nggak mau warna hijau nggak mau, warna biru nggak mau, warna hitam nggak mau, warna yang lain nggak mau. Mereka bangga dengan kuningnya. Ketika ada perwakilan BEM datang, BEM UI datang, pasti warnanya kuning. Kita kegiatan apa apa perwakilan resmi dari BEM UI warnanya kuning, jaketnya kuning. Kemudian kita memanggil, ada acara nih keren, kita manggil BEM UI, kita kepikiran pasti warnanya kuning. Jadi datang, padahal hakikatnya BEM UI itu apa? Ada sendiri, ada kumpulan kata-kata. Kemudian tadomunnya juga ada masing-masing dari hakikatnya itu. Tapi kita memahami makna lain. Ketika dikatakan BEM UI, kita memahami warna kuning. Nah, itu dalam, kenapa? Karena selalu, mereka itu selalu warnanya kuning. Selalu warnanya kuning. Nah, berarti kita memahami warna kuning, dia lazim di BEM UI. Akan tapi lazimnya khariji faqat. Karena akal kita bisa membayangkan mereka pakai seragam yang lainnya. Tapi kenyataannya mereka selalu pakai kuning. Itu namanya luzum fil kharij faqat. Berarti sah-sah saja ketika kita mengatakan ketika kita mendengar kata BEM UI kemudian kita terbayang warna kuning, sah. Hanya saja dalam mantik tidak. Hanya saya dalam mantik tidak. Dan itu akan kita jelaskan di akhir. Itu adalah yang fil kharij faqat, paham ya? Sekarang fi dhihni faqat. Fi dhihni faqat. Biasanya para ulama mencontohkan dengan luzumu al-basar lil'ama. Luzumu al-basar lil'ama. Apa itu ama? Ama adalah adamul basar. Ama adalah adamul basar. Inilah definisi inda al-hukama, inda al-falasifah. Wahuwa ghairuhu inda al-mutakallimin. Yang sering digunakan dari makna basar adalah dari makna ama adalah adamul basar. Dan kalau saya lihat di kamus ma'ani kebetulan, kamus Arab-Arab, ama juga namanya adalah adamul basar. Ama adalah adamul basar. Oke. Ama maknanya adalah adamul basar. Kemudian kita melihat di sini. Basar itu di sini menjadi mudhaf ilaih. Kita mengenal bahwa mudhaf ilaih itu bukan dari hakikatnya mudhaf. Mudhaf ilaih itu bukan dari hakikatnya mudhaf. Seperti misalnya pulpen saya. Artinya hakikat sayanya bukan bagian dari hakikat pulpen. Tapi pulpen saya ya pulpen saya. Nah, itu artinya pulpen saya. Berarti tolong dong ambilkan pulpen saya misalnya. Tolong dong ambilkan buku saya. Maka Rahmat enggak boleh membayangkan bukunya Ustaz Agung, buku warnanya hakikatnya Ustaz Agung enggak bisa. Enggak bisa. Tapi idhofahnya makna akan berhubungan kepada sayanya ada. Tapi dia adalah hakikat dari buku tersebut bukan. Gitu ya. Jadi mudhof ilaih itu kharij anil mudhof. Mudhof ilaih itu kharijun anil mudhof. Oke, seperti qalami. Qalam Zaidin. Qalamu Zaidin, hakikat Zaid bukan termasuk dari hakikat kolam. Tapi hakikat ember, bukan kolam. Oke, hakikat Zaid bukan termasuk dari hakikat kolam. Sebagaimana hakikatnya basar bukan termasuk dari hakikatnya adam. Berarti basar itu adalah syai'un khariji. Oke, gitu ya. Oke, tarifnya ama adalah adamul basar. Ketika adamul basar difahami berarti ketika kita memahami ama, kita selalu memahami adamul basar. Ya ama, kita memahami adamul basar. Ama, adamul, ama artinya apa? Adamul basar. Dalam terjemah Indonesia? Buta. Buta. Berarti tidak bisa melihat. Adam al-basar. Nah, sedangkan basar adalah di luar dari adam. Di luar dari adam. Itu diingat-ingat. Penting sekali. Kemudian kita ketika memahami ama, maka kita berarti memahami basor. Selalu untuk kita bisa mengatakan huwa a'ma. Huwa a'ma berarti dia adimul basor. Adimul basor. Ketika kita memahami ada seseorang yang ama, berarti kita memahami berarti ada basor yang terbuang. Ada sifat basor yang tidak ada dalam dirinya. Ketika kita memahami buta.
Nah, itu artinya bahwa kita memahami amma selalu memahami basor. Ketika memahami amma, kita selalu memahami basor. Gitu ya. Akan tetapi amma dan basor apakah bertemu via dalam realitanya? Enggak. Tidak bisa. Tapi hanya ketemu dalam makna. Ketika kita memahami amma, kita memahami adamul basor. Berarti secara otomatis kita memahami basor. Akan tetapi basor itu adalah di luar dari adam. Kenapa saya katakan, kenapa saya tegaskan di luar? Karena kalau basor itu adalah di dalam, maka dalilnya tadammuniyah. So, makna dari amma adalah adamul basor. Kalau basor itu adalah definisi dari amma, berarti dalalatul amma alal basor dalalah tadammuniyah dong. Nah, tapi kalau dikatakan basor itu kharij an haqiqatil adam, berarti ya, hakikatnya amma adalah al-adam. Cuma adamnya apa? Adam yang adamul basor. Berarti basor itu di luar. Dari situ berarti dia berarti dia yadulu ala makna kharij. Makna kharij lazimin lahu. Lazim li makna al-maudu'. Dari situ kita mengetahui contoh adamul basor bagaimana. Dan saya baru menemukannya. Di Islam Nusantara ini. Jangan berat. Setelah video dimatikan aja. Jadi di sini kita ya di sini kita ketika dikatakan amat pasti akan tertasurkan basor. Basor yang tidak ya, tadi idhofah apa namanya? Enggak. Mudhof ilaih itu khairu dakhil fi hakikatil mudhof. Di sini kita dia mendengar amma itu teringat mata. Iya, teringat melihat masuk basor itu bukan mata, melihat. Tapi ketika ada ketika diwakil ternyata antara melihat dan buta itu tidak bisa bertemu. Buta dan melihat tidak bisa bertemu. Ada mudhof ilaih. Masuk ghairu haqiqati al-mubah bukan bagian dari masa dia berarti kan dia syai'ul kharij. Saya bertanya ini sejak 2 tahun yang lalu. Penjelasan adamul basar. Saya bertanya-tanya. Ternyata jawabannya ada di Hasya Sobban ala Syarh al-Malawi. Bertanya-bertanya 2 tahun dan memikirkan jawabannya apa. Ternyata ada wa in qila. Hah? Wa in qila ini pertanyaan saya 2 tahun yang lalu. Ada jawabannya dan saya sampaikan. Karena selalu kesulitan saya mendengar penjelasan orang ketika mencontohkan amma itu adalah adamul basar. Dalam benak saya selalu, loh, kalau maknanya adamul basar berarti tadammun dong. Dan la tu ala al-basar. Selalu saya kepikiran itu. Tidak ada seorang pun dari yang pernah menjelaskan mengatakan bahwa basor itu bahwa mudhaf ilaih itu ghairul mudhaf. Laisa dakhil fi haqqil mudhaf. Itu kuncinya. Kalau kita baca ini langsung sama'i dan bukhri. Itu boleh. Kalau definisi al-bukm adalah adamus sama', maka ia sama. Okay, itu adalah lazim fi dhihni. Berarti ketika kita mendengar lafaz amma, kemudian kita memahami basor, maka pemahaman kita disahkan oleh mantik. Sah. Pemahaman kita sah. Tapi dalalahnya adalah dalalah biltizam fi dhihni faqat. Nah, ya mu'tabar 'inda al-manatiqah. Ketika dikatakan lazim kan kita mencari ini. Ada al-lafaz. Al-lafaz ini adalah merupakan dal alal makna. Nah, lafaz dibahas dalam mantik min haisu innahu dalun alal makna. Tapi ternyata dia yadullu alal makna bituruqin mukhtalifah. Satunya bil mutabaqah, satunya bil tadammun, satunya bil iltizam. Sah kita menggunakan lafaz kemudian memaksudkan makna maudhu'nya. Sah kita mengatakan kemudian kita memaksudkan atau memahami juz'ul ma'nal maudhu'nya. Kemudian sah juga kita mengatakan suatu lafaz kemudian kita memaksudkan atau memahami makna yang di luar dari makna maudhu' tapi lazim.
Akan tapi lazim itu ternyata kita menemukan ada tiga. Nah, apakah sah semua tiga-tiganya ini? Dalam nanti para amanat itu mengatakan yang sah hanya yang lazimnya fi dhihni faqat. Maksudnya fi dhihni faqat adalah yang fi dhihni imma fi dhihni faqat atau fi dhihni wal kharij ma'an. Artinya kalau fil kharij faqat ini tidak muktabar. Artinya apa? Artinya dalam mantik itu ketika dikatakan BUIM akan datang, maka tidak sah kita di, kita mentasawurkan pasti warnanya kuning. Tidak sah. Tapi dalam balaghah, dalam usul fikih sah. Dalam balaghah, dalam usul fikih kalam seperti itu, dalam lughah sah. Akan tapi dalam mantik tidak sah. Kenapa? Karena sirnya. Kenapa tidak sah? Karena li jawazi at-takhalluf. Ini alasan penting. Li jawazi at-takhalluf. Apa artinya takhalluf? Bisa terpisah. Bisa terpisah apa? Makna luzumnya bisa hilang. Bisa terpisah. Makna luzumnya bisa hilang. Mungkin-mungkin saja Allah nanti menciptakan ada huruf warnanya putih. Artinya apa? Berarti makna terjadi takhalluf. Luzumnya hilang. Terjadi takhalluf. Atau mungkin-mungkin saja tadi BMUI ternyata datang menggunakan warna yang lainnya. Padahal selalu, tapi kebetulan saat itu enggak. Artinya apa? Jawazut takhalluf. Berbeda. Yeah. Berbeda. Boleh berbeda dengan asalnya. Oleh karena itu akal tidak membenarkannya. Karena akal membutuhkan kepastian. Ternyata bukan mereka saja yang butuh kepastian. Akal juga butuh. Tapi kepastiannya sama butuh. Pastikan, lepaskan. Yang usul fikih dalam balaghah itu adalah yang lazimnya itu fil kharij faqat itu mu'tabar. Dalam ayat Quran ini yalzam minhu kada mu'tabar. Dalam difahami fil lughah fil balaghah mu'tabar. Tapi tidak yufidul qata. Tidak yufidul qata. Nah, yang sedang ingin kita cari di sini adalah ma yufidul qata. Contoh lainnya izin faqat ada enggak? Fidhin fakot. Contoh lain. Tadi fidhin fakot. Yang bentuk lain. Nah, kalau asam, kalau al-bukam adalah maknanya ada musamai, maka itu termasuk contohnya juga. Kita dikatakan tuli berarti ada pendengarannya hilang. Itu di jam. Loh, bukmun itu bisu, sumun. Sumun. Jika dikatakan sumun, sumun adalah adamu as-sama. Berarti kita mengatakan bahwa sama itu adalah syai'un kharijun tapi lazim li as-sum. Sama. Sama. Oke, sekarang baca kitabnya. Dari mundur. Mani, siapa gantian? Jangan fahmi atau falak gantian. Beda ya. Moyet. Moyet. Moyet jarang belum baca. قال الشارح ثم هذه الدلالة ثلاثة أقسام مطابقية وتضمنية والتزامية
fal aula fal ula dalalatul lafzi ala tamamin ma tamami ma ala tamami ma wada'a lahu wada'a lahu kadalalatil insani ala majmu' itu di garis bawah ya hayawan itu tarifnya itu akan nanti saya tanyakan akan saya tanyakan dalalatul lafzi ala tamami ma wada'a lahu tarifnya tarif dari apa yang bisa bapak ala majmu'il hayawani natiqi kadalalati ulangi kadalalatil insani ala majmu'il hayawani an-natiqi lengkapnya kadalalati lafad al-insan bukan dalalah insan wujudnya itu kadalalati lafzi insan lengkapnya seperti itu fathaniyatu dalalatu ala juz'il ma'na fi dhumin في ضمنه كدلالته على الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق نعم كدلالته كدلالة لفظ الإنسان كدلالته كدلالة الإنسان أي كدلالة لفظ الإنسان وثالثة دلالته على أمر خارج عن المعنى لازم له كدلالته دلالته dalalatu ala amrin kharijin amrin kharijin ala amrin kharijin anil ma'na lazimun lahu lazimin lahu amrin kharijin itu sifatnya adalah lazim dia kharij anil ma'na al-mawdu' tapi lazim lil ma'na al-mawdu' كدلالته على قبول العلم قبول العلم وصنعه الكتاب وصنعه الكتابة على ما فيه وصنعه الكتابة على ما فيه وهذا معنى قوله معنى قوله دلالة اللفظ البيتين نعم itu contohnya adalah qabuluhu lil ilmi wa sun'atil kitabah sun'atil kitabah berarti bisa menulis jadi tidak bisa kemudian kita membayangkan misalnya novel ayat-ayat cinta itu buatan siapa sih? Itu enggak ada yang buat. Itu saat itu ada kera, kemudian datang ada laptop diinjak-injak atau kucing datang kemudian diinjak-injak jadi novel gitu. Berapa jam? Ada Meong, ada Leli kemudian kalau ada kucing di Pak. Injak-injak ada kucing injak-injak laptop kemudian jadi ayat-ayat cinta. Itu favorit. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena yang bisa mengkitabah, yang bisa menyusun itu adalah makhluk yang memiliki aklun, yang bisa mentartib, bisa menyusun. Siapa yang memiliki itu? Memiliki itu adalah manusia. Jadi manusia hakikatnya adalah bukan soal kitabah. Tidak ada makna kekitabahnya, tidak ada. Dia adalah hayawanun natiqun. Tapi dengan natiqiyahnya al-insan, dia bisa melakukan hal yang hal-hal lainnya. Dari sifatnya natiqin. Nah, di antaranya hal-hal yang bisa dilakukan karena dia adalah natiq adalah kitabah. Kitabah. Kitabah dalam artian dia menyusun secara rapi, maksud dari kitabah. Dan itu lazimnya adalah lazim khariji. Itu adalah iltizam. Dalalahnya adalah iltizam. Nah, lanjutkan. Wasumiyatul ula dalalatul mutabaqah li mutabaqati al-fahm. Wasumiyatul ula dalalatul mutabaqati dalalatul mutabaqati li mutabaqati al-fahmi lil wad' al-lughawi. لأن الوادع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه وقد فهمناه منه بتمامه والثانية دلالة تضمن لأن الجزء في ضمن الكل لمطابقة الفهم أي لمطابقة المعنى المفهوم لمطابقة الفهم أي لمطابقة المعنى المفهوم للمعنى الموضوع makna mafhum dengan makna maudhu'nya sama. Kita memahami apa maudhu'nya adalah apa, makna maudhu'nya apa. Sama namanya dalalah mutabaqah. Pemahaman kita mutabaqah itu makna mafhum. Oke, apa itu? Angin.
Terlagi hujan. Terakhir hujan? Terlagi hujan. Oh, prediksi. Apa hakikatnya hujan? Menurut tetesan air. Tetesan air. Tetesan air yang kalau misalnya itu ada pesawat di langit gitu ya. Hujan air, air. Dan airnya dibuang itu hujan. Orang yang kena itu bilangnya hujan. Kemudian orang di atas mengatakan, "Lah, bukan hujan, saya lagi buang air." Oh, gitu ya. Itu berarti tobako. Berarti hujan itu apa? Oke, air yang turun dari langit. Ada yang etirot? Ada. Apa? Hujan itu adalah air. Tetesan air sebelumnya menguap dari siklus air ya. Siklus air. Siklus air. Hujan yang ya, hujan yang bukan hujan buatan ya, yang sedang kita bicarakan. Itu seperti itu. Bukan siklus. Buatan. Hujan itu bisa dikatakan pekerjaannya bisa airnya itu. Jadi turunnya rintik-rintik misalnya, itu adalah pekerjaannya. Atau rintik-rintiknya itu juga bisa dikatakan hujan. Dalam bahasa Indonesia kayak itu. Turun hujan. Hujan itu bisa airnya, bisa pekerjaannya. Sedang hujan. Sedang hujan. Nah itu nanti akan kita bahas. Oke, lanjut. والثالثة دلالة التزام لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له. أبا وسالي ساتو دلالة التزام وسالي ساتو دلالة التزام وسالي ساتو دلالة التزام وسالي ساتو التزامية التزامية تاتيتو tatitu kenapa ta sumiyah oh berarti maf'ul dari sumiyah maf'ul dari sumiyah sumiyah maf'ul dari sumiyah sumiyah maf'ul dari sumiyah Wasali satu dalalat al-tizami li'anna al-mafhuma kharijun 'anil ma'na lazimun lahu ay li'anna al-ma'na al-mafhum kharijun 'anil ma'na nعم لanjut wa qawluhu in bi'aqlin yaltazim asyara faham ya itu ada dalalah yang mutabaqiyah yang tadhammuniyah ada al-tizami lanjut asyara bihi ila anna al-lazima. Kalau sudah dijelaskan kayak gini, kemudian baca kitabnya jadi pekerjaan anak SD nggak sih? Gitu ya. Ini kitabnya kok gampang banget gitu ya. Kok nggak ada yang sulit-sulitnya sih kitab nih? Belajar yang dulu. Pastinya belajar dengan dia. Lanjut. Asyara bihi ila anna al-lazima labudda an yakuna laziman fi dhihni. Sawa'un la سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة أم لا كلزوم البصري للعمى وأما إذا كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام من اللفظ دلالة التزام عند المناطق وإن سمي بذلك عند الأصوليين فالباء والبلاغيين setelah mana dia pakai usuliyin itu babi itmamil faidah فالباء في قوله بعقل بمعنى في والمراد بالعقل الذهن أي القوة المدركة ثم إن كلا من دلالة تضمن والتزام يستلزم دلالة. Oke sudah sampai situ itu adalah pembahasan kita tadi. Nah sekarang masuk ke dalam pertanyaan Agus tadi. Oke ثم إن كلا. Lanjut.
ثم إن كلا من دلالة تضمن والتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي يستلزم دلالة المطابقة. Ini pembahasan lain. Ini udah ya. Inna kullan min dalalati tadammun wa dalalati al-iltizam yastalzimu dalalatan mutabaqah. Tadammun dan al-iltizam itu pasti memiliki dalalah mutabaqah. Artinya apa? Arti kalau ada dikatakan ini dalalah tadumnya kata, oh berarti kita bisa berhak menanyakan, oh berarti dalalah mutabaqahnya apa? Ketika dikatakan yalzam min dzalika kadza, oh berarti dalalah mutabaqahnya apa? Kenapa kita berbicara tentang dalalah iltizam? Nah, jadi dalalah iltizam dan dalalah tadammun itu adalah far'un bagi dalalah mutabaqah. Paham ya? Karena ini kan keutuhan. Ini sebagian, ini adalah sesuatu yang menempel pada keutuhan tadi. Kemudian lanjut. Wahiyala tastalzimuha. Wahiyala la tastalzimuha, akan tetapi tastalzimuhuma, akan tetapi dalalah mutabaqah tidak berarti kemudian memiliki dalalah iltizam juga dalalah tadammun. Kapan? Ketika misalnya tidak bisa tidak memiliki dalalah tadammun, misalnya dalalah mutabaqahnya adalah sesuatu yang mufrad. Misal, ini misal aja, al-insan maknanya adalah al-bashar. Misalnya al-insan maknanya adalah al-bashar. Berarti saat itu tidak bisa kita memahami juz'ulnya, juz'ul maknanya. Kalau tidak bisa memahami juz'ul makna, berarti artinya al-insan tidak memiliki dalalah tadammunia. Karena dalalah tadammunia adalah dalalatul lafzi ala juz'il makna al-maudhu'. Sedangkan kita misalkan insan makna al-maudhu'nya adalah bashar, misalnya. Nah, berarti saat itu insan tidak bisa memiliki dalalah tadammunia. Nah, kemudian misalnya bashar ini tidak memiliki lazim juga mana lazim. Berarti saat itu al-insan itu adalah memiliki dalalah mutabaqah saja, tidak memiliki dalalah tadammun, tidak memiliki dalalah al-izam. Tapi ada khilaf apakah ada suatu lafaz yang tidak memiliki dalalah iltizam, itu khilaf. Nah, singkatnya adalah nanti kita akan menjelaskan, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Dalalah iltizam itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang al-lazim. Apa lazim apa lah? Am. Apa? Al-lazimul bayyin bil ma'na al-a'am. Pertama al-lazimul bayyin. Nanti ada al-lazim. Bukan pembahasan kita saat ini. Artinya ada pembahasan pembagian lain. Lazim itu ada dua. Ada al-lazimul bayyin, ada al-lazim ghairul bayyin. Ghairul bayyin. Yang lazim bayyin ada dua lagi. Lazim bayyin bil ma'na al-a'am, lazim bayyin bil ma'na al-akhas. Nah, yang mu'tabar 'inda al-manatiqah adalah lazim bayyin bil ma'na al-akhas, bukan lazim bayyin bil ma'na al-a'am, juga bukan lazim ghairu bayyin. Nanti akan ada pembahasannya contohnya bagaimana. Nah, kalau yang dikatakan yang dimaksudkan ketika lazim mutabaqah itu pasti memiliki lazim atau tidak, yang dimaksudkan adalah mutlaqul luzum, maka tidak ada. Tidak ada lafaz kecuali pasti memiliki dalalah iltizamiyah. Tapi kalau yang dimaksudkan hanya dalalah iltizamiyah yang fil aql faqat, kemudian dia luzumnya adalah luzum yang bayyin bil ma'na al-akhas, maka ada banyak lafaz-lafaz yang tidak memiliki dalalah iltizamiyah. Kalau iltizamiyah yang dimaksudkan tadi adalah luzumnya adalah luzum bayyin bil ma'na al-akhas fil aql faqat, fil aql atau fil aql wa al-kharij. Oke, berarti intinya apa tadi? Dalalah mutabaqah itu la yastalzimuhuma
walakinnaha la yastalzimuhuma, walakinnaha la tastalzimuhuma dalalatul lafzi ala lafaz yang memiliki dalalah mutabaqah, tidak berarti dia pasti memiliki tagammun, juga tidak berarti dia pasti memiliki iltizam. Lanjut. Kama idzakan al-ma'na basitan wala kama idzakan al-ma'na basitan, misalnya basit apa ini nih, maknanya basit, tidak murakkab. Terus wala lazimalahu, wala lazimalahu, dan bashar misalnya tidak ada lazimnya, maksudnya di sini misalnya berarti tidak ada lazim zihninya yang bayin bil ma'nal akhas. Wadalalatu tadammuni qad tatsami'u, ada kaidah, ada kaidah la yushtaratu fit tamthili as-sihhah, tidak disyaratkan dalam permisalahan benar. Artinya ini tidak, kemudian maknanya al-insan adalah bashar. Saya tidak mengatakan ini adalah contoh yang benar. Saya memisalkan misalnya insan maknanya adalah bashar. Karena makna insan adalah hayawan natif. Nah, makanya ada istilah at-tadqiq fil misal laysa min da'bi ar-rijal. At-tadqiq fil misal laysa min da'bi ar-rijal. Ya, terlalu detail dalam misal itu tidak bukan kebiasaan para orang-orang besar. Tidak di. Tidak di ali. Tidak kuliah lu. Tidak di. Tidak rejal. Orang-orang besar. Oke, tadi apa yang mutabaqah la tastalzimu ad-dalalah at-tadammuniyah wala al-iltizamiyah kama idza kana al-ma'na basitan wala lazima lahu, seperti jika lafadznya memiliki makna yang basit dan makna tersebut tidak memiliki lazimnya. Lanjut. Wa dalalatu tadammuni qad tattami'u ma'a dalalati iltizami bima idza kana al-ma'na murakkaban wa lahu lazimun dhihniyun. Nah, kemudian terkadang terkumpul tiga-tiganya. Bahasanya tadi, terkadang iltizam itu tadammun itu kumpul dengan iltizam. Kenapa saya bahasannya tiga-tiganya? Karena ketika disebutkan tadammun pasti ada mutabaqah. Disebutkan iltizam pasti ada mutabaqah. Di situ bahasanya adalah ketika ada tadammun, terkadang tadammun bertemu dengan iltizam. Seperti jika maknanya itu murakkab dan lahu lazim. Maknanya murakkab berarti ada tadammunnya dan dia memiliki lazim zihni bayin bil ma'nal akhas. Berarti dia memiliki makna lazimnya. Memiliki dalalah iltizamiyah. Maka kemudian akan dikatakan waqad tanfaridu dalalatu tadammun, waqad tanfaridu dalalatu iltizam. Maksudnya adalah tanfaridu dalalatu tadammun an al-iltizam wal iltizam an at-tadammun. Tidak bisa dikatakan tanfarid an dalalatu mutabaqah. Karena tidak mungkin. Jadi imma dalalatu mutabaqah plus tadammun, mutabaqah plus iltizam atau mutabaqah plus dua-duanya. Itu maknanya tadi. Waqad tajtami'u dalalatu tadammun ma'a dalalati iltizam wa qad tanfarid. Oke, berikutnya. Wa tanfaridu dalalatu tadammun fi ma idza kana al-ma'na murakkaban wa la lazima lahu dhihniyun. Na'am. Wa tanfaridu dalalatu iltizami fi ma idza kana al-ma'na basitan kan nuqtati wa lahu lazimun dhihniyun. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Berarti pembagiannya berarti kemungkinannya ada tiga ini. Itu tadi bahasanya apa? Bahasanya
apa namanya al-mutabaqah tastalzimuhuma tadammun wal iltizam. Kemudian tadammun sama iltizam la yastalzimani tadammun sama iltizam itu yastalzimani al-mutabaqah, akan tapi mutabaqah la tastalzimuhuma. Ketika ada tadammun atau ada iltizam pasti ada mutabaqah. Tapi kalau ada mutabaqah itu tidak mesti ada tadammun sama iltizamnya. Maaf. Ini yang keempat. Tidak mesti ada tadammun dan iltizam bertemu, tidak mesti ada tadammun dan iltizam berpisah. Artinya memang mutabaqah saja. Seperti apa tadi? Ka'an yakuna kama kana idza kana al-ma'na basitan wa laysa lahu lazimun. Artinya mutabaqah saja. Seperti yang tadi insan maknanya adalah bashar. Berarti kemungkinannya ada. Itu tadi bahasa mutabaqah itu la tastalzimuhuma dan kullun minhuma yastalzimu al-mutabaqah. Kemudian qad tajtami'u at-tadammun ma'a al-iltizam. Tajtami'u dalalatu at-tadammun ma'a al-iltizam. Wa qad tanfaridu dalalatu at-tadammun wa qad tanfaridu dalalatu al-iltizam. Ay tanfaridu 'an at-tadammun wa tadammun 'an al-iltizam. Nah, ini adalah an-nisab baina salasa. Sekarang jelas sedikit tentang dilalatul al-iltizamia yang al-lazimul bayyin di makna akhos. Itu gimana sih? Nanti akan kita jelaskan. Ada di situ. Ya udah sekarang aja. Okay. Kemudian apa itu yang dalalah iltizam? Dengarkan azan maghrib 5:15. Tadi pertanyaan apa? Yang akos-akos. Maknanya cuman ada-ada. Contoh apa yang fi dhihni faqat contohnya? Nah, contoh yang lazim fi dhihni faqat. Dalam mencari contoh kita itu melihat pengkelompokan. Jadi dalam pengkelompokan kita kemudian melihat keberadaan contoh-contoh yang kita gambarkan. Ketika kita menggambarkan sesuatu ya dulu ala kada, ternyata ya ini bagian dari ini. Kita mencari lagi contoh, menemukan ini contoh, ternyata bagian dari ini. Ini contoh lagi. Ini dari mana ketiga bagian dari ini, bagian dari ini, bagian dari ini, bagian dari ini. Nah, kebetulan di antara yang ketiga itu yang contoh-contoh yang terkumpul dalam yang apa namanya? Luzumu apa namanya lazim yang fi dhihni faqat itu adalah kumpulannya banyak di sana yang adam-adam. Banyak. Yang adam. Iya. Banyak. Yang lainnya saya belum pernah menemukan. Semua yang dicontohkan adalah yang adam. Tapi ada juga. Mungkin. Tapi dalam kitab-kitab selalu yang dicontohkan adalah adamul basar. Adamul basar. Ya adamul basar. Jadi luzumul basar lama itu selalu akan kita temukan. Saya pernah mencontohkan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kalian bayangkan sesuatu memiliki makna. Makna tersebut tidak akan terjadi sesuatu dalam makna tersebut. Ada lafaz memiliki makna. Oke. Kemudian ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi ketika terjadi makna tersebut. Misalkan perang. Apa yang tidak mungkin terjadi dalam perang? Perang maknanya adalah ada mudamai. Perang adalah gesekan atau perseteruan antara dua kelompok atau lebih menggunakan senjata. Gitu ya. Ini perang yang kita pahami dengan perang yang biasa kita, bukan perang dingin atau perang hati atau perang apa. Itu urusan lain. Perang yang kita tasawurkan itu adalah apa tadi? Perseteruan antara dua kelompok atau lebih. Dua kelompok atau lebih atau enggak? Ya. Harus dua kelompok enggak? Dari. Dua kelompok atau lebih enggak? Lebih. Iya, kan enggak mungkin satu gitu ya. Harus dua kelompok atau lebih. Dua kelompok atau lebih. Kemudian
kalau harus bersenjata atau enggak namanya perang? Mesti. Ya, bisa enggak mesti juga. Perang loh. Tangan bisa pakai tawuran. Itu namanya pukul-pukulan gitu ya. Perang dalam mafhum kita, dalam mafhum yang sejatinya adalah menggunakan senjata. Kalau menggunakan senjata itu baru namanya perang. Itu adalah perang. Oke, dalam perang itu adalah definisi dari perang gitu ya. Perseteruan dua kelompok atau lebih menggunakan senjata. Apa yang tidak mungkin terjadi dalam perang? Menarik. Makasih. Apa yang tidak mungkin terjadi dalam perang? Gak ada senjata. Gak ada senjata. Misalnya bercanda. 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 Memukul kan? Memang tidak mungkin bercanda. Oke, yang dikatakan perang itu ketika lagi bertemu atau ketika lagi diam-diaman juga dikatakan perang. Bertemu gitu ya. Mulai dia bertemu berhadapan walaupun belum benar-benar gitu ya. Tapi berhadapan ini sudah dikatakan perang gitu. Oke, apa yang tidak mungkin terjadi tadi? Ngeblok gitu ya. Di berhadapan itu ngeblok. Berarti apa? Ngeblok itu ngevlog atau ngevlog? Ngevlog itu apa sih? Hi guys, ini lagi perang. Beneran gak sih? Akhirnya kalau terjadi perang saya ada. Ada tuh. Ada. Oke, anggap gak ada gitu ya. Yang gak mungkin adalah ngevlog misalnya. Apa? Ngevlog. Berarti hubungan ketika kita mengatakan perang, kemudian kita memahami vlog, memahami vlog ngevlog itu, berarti itu adalah dalalahnya adalah dalalah bil iltizam yang fil kharij faqat. Kenapa? Karena kita memikirkan perang itu maknanya adalah perseteruan gada-gada-gada. Dan akal mengatakan oh berarti tidak mungkin ada orang ngevlog. Tidak mungkin ada orang ngevlog. Ternyata ternyata ada yang ngevlog gitu ya. Difahami dulu bahwa makna perang itu adalah kada itu tidak mungkin ada apa gitu ya. Yang tidak mungkin secara akal. Tidak mungkin secara akal. Ya, yang tidak mungkin secara akal. Di makna perang. Ya, di makna peperangan yang tidak mungkin secara akal. Tapi kalau di peperangan mungkin secara akal loh ngevlog. Iya. Yang tidak mungkin secara akal. Di maknanya mana itu? Apa yang tidak mungkin secara akal? Dalam perang. Iya, dalam perang. Apa ya? Tidak berantem. Misal, kita misalkan ya. Misalnya adalah ketenangan. Iya. Nah, tidak ada dikduk gitu ya. Tidak ada dikduk. Orang. Ada Anda bunda main kan? Tidak ada dikduk. Itu tidak mungkin. Atau tidak tenang gitu ya. Tenang, ketenangan itu tidak ada ketika sudah berhadapan kayak gini. Ketenangan. Oke, katakanlah tenang. Berarti ketika perang itu lazimnya kepada tenang itu adalah lazim yang khariji faqat. Lazim yang khariji faqat. Kenapa? Karena difahaminya karena tenang itu adalah di luar dari hakikat dari perang. Kemudian itu hanya difahami dalam akal saja. Kenapa? Karena akal mengatakan tidak mungkin ada ketenangan. Tidak mungkin ada ketenangan. Kalau akal mengatakan tidak mungkin ada ketenangan, berarti kita memahami apa itu ketenangan. Berarti pemahaman kita terhadap tenang itu hanya hanya fidhihan saja. Sedangkan fil kharij antara ketenangan dan perang ternyata tidak bertemu. Ternyata tidak malah pernah berlawanan. Bertemu. Apa? Malah berlawanan. Iya, malah berlawanan. Maka dari itu contohnya adalah contoh yang lazim yang fil kharij faqat adalah kalian buat lafaz. Lafaz tersebut memiliki makna. Sesuatu tidak mungkin terjadi dengan makna ini. Gitu ya. Perang adalah perseteruan dua kelompok atau lebih bersenjata. Tidak mungkin dalam makna ini terjadi ketenangan. Maka tenang bagi perang adalah dia dalalah yang iltizam tapi fil kharij faqat. Fi dhinni faqat. Jadi maksudnya kita tidak bisa memahami perang kalau kita tidak memahami tenang.
apa? Kita tidak bisa memahami perang. Enggak, bukan seperti itu. Itu dibalik. Kita ketika memahami perang, kita akan memahami tenang. Akan memahami tenang. Kenapa? Karena kita memahami dari perang tidak tenang. Iya. Tidak tenangnya adalah lazim fil kharij wa fi dini faqtaman. Tidak tenangnya tuh. Tidak tenangnya. Karena ini tidak tenang adalah bukan hakikat dari perseteruan tadi. Tapi dia adalah lazim bagi perseteruan tadi. Berarti tidak tenang. Tapi bagaimana mungkin kita memahami tidak tenang kalau kita tidak memahami tenang? Nah, berarti tenang. Berarti tenang dengan makna perang tersebut itu ada mu'anadah. Dia tidak bertemu. Fil kharij fi dhini bertemu, tapi fil kharij tidak bertemu. Persatuan dengan tenang itu dia bertemu setelah hari. Itu namanya adalah lazim fi dhini faqat. Itu saya mencari-cari bagaimana menumbuhkan contoh yang lain. Karena dalam kitab yang selalu saya temukan, dalam kitab yang baru saya baca sih, yang selalu saya temukan adalah seperti itu tadi, luzumu al-amal lil basar, luzumul basar lil amal. Coba nanti kalian baca kalau kitab-kitab yang si Muqtadi seperti yang saya baca, nanti akan selalu contohnya itu. Pertanyaan yang tadi saat yang bila tulisamia al-lazimul bayyin angin air. Oh, air itu enggak dimatikan ada ada air. Oke, kemudian pertanyaannya yang lazim bayyin di makna lazim bayyin di makna apa? Jadi aku set. Bukan? Wow. Nanti aja ya. Kepala sih. Takut gak pak? Gak masuk Ustaz. Gak masuk Ustaz. Lama layar aja, lama layar. Nanti akan kita jelaskan pertemuan berikutnya tentang lazim bayyin bil ma'nal a'am akhas dan lazim bayyin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Badat, jangan-jangan. Layar, layar. Oke, tidak ada. Kalau ada, silakan di belakang layar. Kalau penting akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa.